Test, test. Cubaan 1, 2, 3. Dengar tak suara saya? Jelas. Jelas? Okey, cantik. Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua warga pendidik daerah Rumpin. Baiklah, yang saya hormati Cik Muhammad Wahifi bin Abdul Razak, USTP PPD Rumpin. Okey. Yang dihormati Cik Saiful Zamri bin Zainul Abidin selaku penyelaras bengkel kita pada petang ini. Yang dihormati Cik Abdul Rahman bin Ali Bashah, AR EduTech Sdn Bhd selaku penceramah kita pada petang ini, yang juga merupakan guru juara digital bagi tahun 2020 dan guru ikon digital kebangsaan. Yang saya hormati pegawai-pegawai pendidikan daerah Rumpin, para pentadbir serta warga pendidik selaku peserta bengkel Impedital yang dirahmati Allah sekalian. Baiklah, alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan keizinannya dapat kita berkumpul pada petang ini untuk menjayakan bengkel inisiatif melestarikan pendidikan digital ataupun dengan kata ringkasnya Impedital peringkat daerah Rumpin bagi tahun 2024. Okey. Jadi untuk pengetahuan hadirin sekalian, objektif bengkel Impedital ini secara dasarnya bertujuan untuk kita memantapkan lagi penguasaan PDPC dalam kalangan guru-guru menerusi platform D5 untuk mewujudkan persekitaran yang berteraskan pendigitalan di dalam bilik darjah. Jadi untuk penerangan lebih lanjut nanti akan diterangkanlah oleh Tuan Penceramah kita pada petang ini. Ialah hadirin yang dihormati sekalian, bagi memberkati bengkel kita pada petang ini, pihak majlis dengan segala hormatnya menjemput dan mempersilakan Cik Muhammad Nur Jihan bin Awang untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Yes, yes. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami merafakkan rasa kesyukuran kepadamu atas pertemuan kami pada hari ini. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang sentiasa bersyukur atas nikmat kurniaanmu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami berhimpun di majlis program Bengkel Inisiatif Melestarikan Pendidikan Digital Peringkat Daerah Rumpin 2024 ini. Justru itu, kau permudahkanlah dan lancarkanlah majlis ini agar dengannya kami dapat menimba ilmu untuk manfaat diri dan anak watan kami. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, majlis merakamkan ribuan terima kasih atas bacaan doa sebentar tadi. Semoga bacaan doa sebentar tadi memberikan keberkatan kepada bengkel kita pada petang ini. Baiklah hadirin sekalian, majlis akan diteruskan lagi dengan agenda utama kita pada petang ini, iaitu ceramah berkaitan bengkel Impedital peringkat daerah Rumpin
tahun 2024 yang akan disampaikan oleh Tuan Penceramah kita hari ini, Cik Abdul Rahman bin Ali Bashar, AR EduTech Sdn Berhad. Okay, jadi dengan segala hormatnya dipersilakan. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga selamat petang semua. Okey, jadi terima kasih kepada PPG Rompin yang sudi menjemput saya untuk berkongsilah ilmu berkaitan dengan AI. Lebih kurang 100 lebih lah saya tengok sini semakin meningkat. Okey, terima kasih semua. Okey, jadi rasanya ramai yang tak sabar dah untuk belajar AI hari ini. Okey, jadi untuk penguatan semua, AI ni bukan satu benda yang barulah. AI ni sebenarnya dah lama dah. Sekejap ya, saya tunjuk je. Okey, mungkin yang belum kenal saya lagi, okey, saya boleh panggil Cikgu Aman lah. Okey, saya banyak bagi ceramah dengan Cikgu berkaitan dengan AI lah. Bagaimana AI ni dapat membantu kita, bagaimana kita menggunakan AI ni, memanfaat penggunaan AI ni, terutamanya dalam bidang dalam PDPC lah. Okey. Seterusnya yang saya nak tunjuk berkaitan dengan dasar pendidikan digital lah. Okey, untuk kawan semua, tahun lepas KPM baru saja melancarkan dasar pendidikan digital. Okey, apa yang penting dalam dasar pendidikan digital ni adalah berkaitan dengan teras satulah, iaitu murid fasih digital. Okey, ramai dekat sini yang saya tengok AI ni bukan satu benda barulah. Cikgu pun dah biasa guna AI. Tapi yang saya nak tekan dan dekat sini adalah bukan kita yang pandai guna AI sebenarnya, bukan kita yang pandai digital. Kita nak murid yang pandai digital, murid yang menggunakan AI. Nanti saya akan tunjukkan contoh bagaimana kita boleh memberikan peluang kepada murid untuk menggunakan AI dalam kelas lah. Memang sangat best, sangat menarik lah. Okey, kemudian pendidik komputer digital hari ini cikgu belajar dan dia budaya lah dan seterusnya lah. Okey. Okey, saya nak tunjuk sinilah yang saya sebut tadi. Okey, AI ni bukan satu benda yang baru. Ya, dia telah wujud sejak tahun 1642. 1642 lagi dah lama dah. Okey, di mana the first mechanical calculator machine dicipta oleh Blaise Pascal. Dan kalau kita dapat lihat pada hari ini, pada tahun 2018, okey, artificial intelligence courses mula ditawarkan pada universiti-universiti. Dan di Malaysia, saya tunjuk sikitlah okey, apa yang berlaku di Malaysia. Okey, UTM baru ni dia tubuhkan satu fakulti AI dengan peruntukan lebih kurang dalam 20 juta lah. Kita sepatutnya sebagai guru kita patut berbangga lah. Malaysia ada fakulti AI. Dan kalau kita tengok apa yang sedang berlaku sekarang ni, kebanyakan giant-giant company semuanya tengah ke arah AI. Contohnya macam Apple, baru ni dia buat dia punya sendiri Apple Intelligent. Samsung pun dia ada juga dia punya sendiri. Dan kalau kita tengok Microsoft pun dia invest lebih kurang dalam 6 bilion. Google pun berbilion juga dia invest kat Malaysia. Nvidia pun sama. Jadi kalau kita sebagai seorang guru, kita tak memanfaatkan penggunaan AI ni, rugilah sebab orang lain semua invest berbilion-bilion ringgit dekat negara kita tapi kita tak guna. Dan untuk semua, penggunaan AI dalam pendidikan ni memang sangat seronok lah. Sebab dia boleh bantu semua kerja-kerja kita, terutamanya kalau kita nak buat report, kita nak buat minit mesyuarat, tentang kerja, semua benda tu kita boleh settlekan dengan menggunakan AI. Okey, saya cerita sedikit berkaitan fundamental AI. Mungkin ramai yang keliru lah Okey, yang paling besar, paling utama sebenarnya adalah kita panggil sebagai AI lah Artificial Intelligence. Di bawah AI, dia panggil sebagai machine learning. Okey, apa yang dimasukkan machine learning tu adalah dia punya subset lah keupayaan komputer tu dia untuk dia belajar sendiri. Kita tak perlu ajar dia, dia boleh belajar, dia train sampai dia jadi pandai. Itu kita panggil sebagai machine learning. Deep learning tu adalah keupayaan komputer untuk berinteraksi dengan manusia. Kita dah boleh bagi arahan kepada komputer. Dan yang sedang berlaku hari ni, yang tengah hype sekarang ni, pergi mana-mana semua orang tu sebut, sebenarnya adalah kita panggil generative AI. Ini yang sedang berlaku lah. So nanti bila cerita kat orang, tak boleh sebut AI sebenarnya. Sebenarnya adalah generative AI. Okay. Kemudian kita pergi dengan menggunakan generative AI ni, apa yang kita boleh buat? Banyak sangat Okay, kita boleh gunakan teks kita boleh buat PSO, kita boleh buat laporan, kita boleh minta AI untuk generate quiz kita boleh minta AI untuk bantu kita buat
bantu kita buat kerja, buat surat, semua benda semua kita boleh gunakan AI sangat mudah. Video, image, ya, bayangkan dekat sekolah kita, kita tak ada drone, kita boleh generate apa nama image sekolah tu, kita buat ala-ala macam drone, ya, hanya dengan menggunakan prompt saja. Ya, untuk image contohnya macam apa nama, kita tak datang ke sekolah kan untuk photoshoot kan. Jadi kita boleh guna image untuk buat untuk image AI ni untuk buat superimpose lah. Ya, kita boleh swap kita punya muka. Kemudian untuk coding, music, ya, speech, 3D dan lain-lain lah. Ada banyak sangat benda yang menarik lah. Okay, saya ada satu video yang saya nak tunjukkan dekat tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak sure ada suara ke? Suara tolong bagi tahu. Saya dengar tak suara? Ada dah. Kalau tak ada tolong maklumkan ya. Okey, yang kita sedang lihat sekarang ini adalah robot Optimus Gen 2 daripada syarikat Tesla, di mana ini kita panggil sebagai revolution, ya, di mana pada masa akan datang semua benda boleh dibuat oleh AI. Robot ini dicipta untuk membantu manusia, di mana robot ini boleh bantu kita masak, bantu kita kemas rumah, lipat baju, ya. Kita boleh juga arahkan robot ini untuk buat kerja-kerja lasak dan sebagainya. Ada banyaklah kita boleh buat, ya. Jadi robot ini telah dilancarkan oleh Elon Musk pada bulan 3 baru ni dan akan dipasarkan pada tahun hadapan. Ini benda yang sedang berlaku lah berkaitan AI lah. Dan kalau kita lihat, dia punya tangan sama macam manusia, di mana dia boleh ambil telur, dia angkat dan diletakkan tanpa pecah. Ya, kalau kita tengok eh. Dia boleh letak macam tu. Jadi ini yang sedang berlaku dan akan datang, kita akan banyak menggunakan teknologi digital macam ni lah. Ya. Okey, dan juga robot ni juga boleh digunakan untuk berzomba, ya. Kalau cikgu boring, ajak berzomba sekali. Alright, tu sebut sedikit lah ya, berkaitan dengan apa yang sedang berlaku, tengah hype. Okay, saya teruskan kepada AI lah ya. Okay, AI ni adalah kebolehan sesuatu komputer tu untuk berfikir seperti manusia lah. Maksudnya komputer ni boleh buat kesimpulan, boleh buat hipotesis, boleh buat refleksi, ya. Okay, dan robot ni dia sangat berguna, ada banyak kegunaan lah ya. Ini yang sedang hype lah ya, yang tengah berlaku sekarang ini. Contohnya seperti kita tengok sini humanoid robot yang kita tunjuk tadi. Okey, kita juga ada automation untuk buat makanan ya, hidangkan makanan untuk ni semua, untuk masak, dan juga dia juga boleh buat kereta eh. Okey, ni chatbot. Kejap lagi kita akan belajar berkaitan dengan ChatGPT. Dia ada banyaklah. Dia ada apa nama, Copilot ya, dia ada Gemini, kita ada Cloud ya, dan banyak lagi lah. Ya, tapi kita hari ni kita fokus on ChatGPT lah. Okey, ini adalah Google Assistant, di mana kalau kita tukar switch dekat rumah kita, kita boleh kontrol pakai apps dan kita juga boleh kontrol by voice lah. Ya, command tu jadi lebih mudah lah. Okey, yang ni untuk Google search. Kalau kita perasan, apa saja yang kita Google, apa nama dekat Facebook, kita akan nampak lah. Jadi bagaimana Google ni digunakan untuk AI, ya, data-data yang cikgu tulis tu dia akan training, ya, dia akan training, AI akan training menggunakan data yang cikgu gunakan lah, yang cikgu search kat sini. Okey, ni adalah self-driving car, contohnya macam kereta Tesla, dia boleh memandu sendirilah, itu juga adalah AI. Okey, jadi AI ni maksud dia kita nak jadikan mesin tu dia jadi bijak. Yang dibuat oleh manusia lah. Yang kalau kita tengok dekat kanan ini, ini adalah gambar artificial brain. Ya, yeah, artificial brain. Jadi artificial brain ni dia kalau nampak titik-titik-titik-titik, itu adalah data lah. Data tu daripada internet. Ya, dia ada kita panggil sebagai learning algorithm untuk connect the dot lah. Connecting the dot. Jadi dia daripada situ dia akan belajar dan dia boleh buat keputusan. Okay, kalau tak buat hands on takut semua boring eh. Okay, saya minta semua keluarkan phone masing-masing. Okay, buka dekat phone sini. Okay, dekat phone masing-masing, tolong buka aplikasi Chrome. Google Chrome. Okay, cuba kita buka sama-sama ya. Okay, pergi ke Google Chrome. Okay,
Okey, dekat Google Chrome, tengok yang belah kanan atas sekali ni. Okey, dekat sini kita ada Google Lens. Ya, kalau kita tengok sini. Ada kat sini eh. Ini adalah ni, yang ni. Ni adalah kita panggil sebagai Google Lens ya. Okey, semua klik dekat Google Lens tu. Okey, nanti pergi ke Translate. Klik dekat Translate ya. Boleh tengok sini ya, klik kat Translate. Okey, bila dah tekan Translate, okey, kita akan tangkap gambar. Okey, saya akan tangkap gambar dekat sini. Okey. Salah pula. Jom. Okey. Sekarang ni saya minta semua tolong terjemahkan apa yang ditulis oleh artikel ni. Jadi sekarang ni minta semua tangkap gambar, pergi guna Google Lens ni yang saya tunjuk tadi, Google Lens. Okey, pergi ke artikel ni, klik gambar. Ambil gambar. So kita akan dapat terus kalau kita tengok dekat sini, sekejap ya. Saya offkan dia punya ni sekejap. Okey, kalau kita tengok dekat sini, sekejap eh. Ini nak off ni. Tidak nak off ni. Okey, kalau kita, tak apalah. Kalau kita tengok dekat sini, okay, kita dah boleh baca lah ya. Kalau kita tukar kepada Melayu, kita boleh baca bahasa Melayu. Kalau kita tukar ke English, kita akan baca dalam bahasa Inggeris lah. Okey, saya minta Cikgu Saiful tolong bacakan artikel ni. Baru nak baca, dah ada yang tulis dah tu. Ada yang tulis lah eh. Cuba tukar bahasa Melayu. Yang tulis tu bahasa Inggeris. Cuba bahasa Melayu. Saya tukar bahasa Melayu ya sekejap. Tukarkan ke Melayu je. Dekat Melayu ni. Sorry, dekat English tu. Okay, saya dah tukar. Kematian besar-besaran haiwan marine sekali lagi direkodkan di Kamchatka. Okay, betul ya. Tahniah ya. Okay. Jadi kalau kita dapat lihat dekat sini tadi, ya, kita boleh gunakan Google Lens ni untuk terjemahkan apa saja bahasa yang kita nak. Maksudnya dekat sini, untuk pembelajaran dengan anak murid kita, dia tak ada lagi kita panggil sebagai boundary lah. Language boundary dengan anak-anak murid kita dah tak ada dah. Sebab apa? Sebab semuanya kita boleh belajar. Lepas ni buku bahasa Inggeris ke, buku bahasa Cina ke, buku Korea ke, semua kita boleh terjemahkan. Jadi lebih mudah lah. Bukan hanya kita saja boleh gunakan, tetapi anak-anak murid kita pun boleh gunakan. Okey, kita teruskan lagi. Okey, saya ada lagi satu slide. Kita cuba. Okey, tadi kita pakai translate. Okey, sekarang ni tolong tekan kamera. Dekat sebelah tu dia ada search. Ambil gambar ikan ni. Okey, ambil gambar. Buka macam tadi. Sama. Okey, tadi tekan translate kan? Okey, sekarang semua tekan search. Okey, dekat search ni ambil gambar ikan ni. Kemudian crop. Kena crop ya. Kena crop ke gambar ikan tu saja. Crop gambar ikan saja. Nanti dekat bawah ni, dekat bahagian bawah, nanti scroll up dekat sini, kita boleh dapat lihat apakah nama ikan ni. Cuba tolong cari seorang bagi tahu saya apa nama ikan ni. Cuba cari. Okey, kita ada Cikgu Mastura, dia kata anglerfish. Betul ya. Betul. Ini adalah anglerfish. Ya. Jadi mudahlah ya, dengan menggunakan gambar saja. Contohnya kalau macam anak-anak murid kita pergi ke taman sains kan. Okey, jadi pokok-pokok yang dia tak kenal, kita boleh ambil gambar dan kita boleh terus dapatkan dia punya maklumat saintifik lah. Dia punya nama saintifik, apakah kegunaannya dan sebagainya lah. Okey, kita try satu lagi aktiviti. Okey, sama juga gunakan kamera, ya, gunakan search tadi. Tapi dekat sini, saya nak semua tangkap gambar barang-barang yang ada dekat sekeliling kita. Okey, contoh ya. Contohnya dekat, kalau cikgu ada handbag, cikgu ambil gambar handbag. Kalau ada jam, okey, macam saya ada jam lah. Okey, saya ada jam. So, saya ambil gambar jam ni. Okey, pergi ke search. Okey, dekat search tu kita boleh ambil gambar jam ni. Kemudian, okey, nanti kita scroll up. Kita scroll up. Kalau kita perasan dekat scroll up ni, bahagian atas sekali tu dia ada tulis bawah Google lah. Bawah Google tu dia tulis add to your search. Okey, kita boleh tambah dekat sini. Contohnya saya nak search dekat Shopee. Okey, jadi saya search. Okey, jadi searching kita dia dah limitkan bila kita tambah prompt Shopee, dia hanya
barang dekat Shopee saja. Kalau kita tak letak prompt apa perkataan yang kita nak keyword tu, dia akan cari semua tempat dekat semua website. Tapi bila kita search dekat Shopee saja, jadi dalam sini dia hanya ada apa nama barang-barang tu, jam tu hanya ada dekat Shopee saja. Jadi lepas ni contohlah Cikgu Rosmawati datang kerja, cuba Cikgu Rosmawati tengok kawan cikgu, contoh Cikgu Mariana, dia bawa handbag baru. Dia kata dia beli handbag RM2,000. Jadi Cikgu Rosmat ambil gambar handbag tu, cuba cek tengok berapa harga dekat Shopee. Tu cara je lah ya, kalau kawan kita dia beli gelang ke kan, dia kata I beli RM2,000, kita ambil gambar kita boleh tahu terus harga berapa. Dia macam tu ya, betapa hebatnya lah AI sekarang. Jadi semua benda kita boleh belajar. Okay, so far macam mana semua? Okay ke? Kalau tolong tulis baik. Alright, terima kasih ya. Okay, jadi semua okay lah, tak ada masalah ya. Okay, kita boleh saya teruskan tak? Ya, saya teruskan ya. Okay, untuk seterusnya, okay, kita belajar sedikit. Ni Anglerfish tadi lah. Okay, kita belajar sedikit bagaimana untuk menulis prompt dengan baik. Okay, bila saya banyak buat bengkel dengan cikgu, saya dapat lihat bahawa guru-guru kita ni, dia kurang mahir untuk menulis prompt. Ya, bukan semualah. Ada yang okey, ada yang tak okey. Ya, jadi untuk menulis prompt sebenarnya dia ada kita panggil model. Ya, sebab bila saya belajar ambil master ya, untuk kata semua saya baru habis master. Okey, jadi saya jumpalah rupanya bila kita nak menulis ChatGPT ni, dekat ChatGPT dia ada satu model kita panggil 5S model. Ya. Jadi 5S model ni memang sangat berguna. Ya, bagaimana kita gunakan 5S ni untuk bagaimana kita nak menulis. Yang ni jarang orang ajar lah ya, berkaitan dengan 5S model ni. Okey, sebelum tu saya minta semua buka handphone masing-masing, tak perlu pakai laptop, pakai handphone saja hari ni. Okey, dekat phone masing-masing tolong install ChatGPT. Pergi ke Play Store ataupun App Store, search ChatGPT. Okey, dekat ChatGPT tu pilih yang nombor 2. Dia punya background dia warna putih. Ya, background berwarna putih. Okay, install yang tu kita akan pakai. Okay, nanti dah install. Lepas install, cikgu boleh sign in lah guna account ya. Account personal, account Gmail pun boleh. Ataupun account Microsoft ataupun account Delima pun boleh juga ya. Account MOE tu. Okay, saya anggapkan semua dah install lah sebab kita nak cepat sikit, takut lambat. Okey, kalau kita dapat lihat dekat sini, ni minta tolong catit ya. Minta semua orang catit sikit. Tak perlu catit semua, just ambil basic lah ya. Apa tu 5S ya. Okey, jadi S yang pertama kita panggil sebagai set the scene. Okey, jadi bila kita nak menulis prompt nanti, kita kena tulis, kita kena bagi tahu scene yang sedang berlaku sebab AI dia tak tahu apa scene selagi kita tak cakap. Contohlah ya. Okey, Cikgu Saiful nak pinjam duit dekat kawan cikgu. Jadi cikgu kena cerita apa masalah kita kan, barulah orang tu akan bagi ya. Takkan kawan tiba-tiba cakap pinjam 100, jadi dia pun tak faham, jadi dia takkan bagi. Sama juga ChatGPT, kalau kita tak ada cerita apa-apa dia pun confused. Jadi kita kena cerita sedikit lah, introduce sikit. Contohnya scene kat sini, okay, saya tulis sini bila saya contohnya saya nak minta ChatGPT untuk bantu buat RPH. Jadi kita akan tulis sini. Okey, dia terpulang sama ada kata saya ataupun anda. Kalau saya tu merujuk kepada kita, anda tu merujuk kepada AI itulah. Ya, contoh macam dalam ni saya tulis anda lah. Sebab saya bagi role tu kepada ChatGPT. Okey, anda adalah seorang guru cemerlang sains yang pakar dalam bidang STEM selama 20 tahun. Okey, kenapa saya tulis guru cemerlang? Kenapa bukan guru sains saja? Sebab guru cemerlang ini adalah guru yang lebih hebat berbanding guru sains. Ya, jadi AI dia akan rasa diri dia lebih hebat daripada guru biasa. Dan saya letak kasi pakar sebab bila kita letak pakar dia akan jadikan prompt kita tu lebih baik lah. Ya, sebab kita merujuk kepada pakar lah. Okay, prompt ni juga contoh saya gunakan untuk anak saya. Contohnya anak saya berumur 5 tahun. Okay, jadi bila saya buat soalan untuk anak saya, saya minta ChatGPT bantulah untuk kaedah mengajar untuk penama prasekolah kan. Okey, kalau kita tulis minta soalan saja untuk ajar macam mana nak operasi tambah, dia hanya dia akan ajar macam darjah satu macam itulah ya. Jadi prompt yang kita gunakan boleh tambah sini,
Okey, saya ada seorang guru yang ingin membantu ataupun ingin mengajar murid-murid yang berumur 5 tahun. Kena tambah perkataan 5 tahun. Kenapa? Bila kita tulis perkataan 5 tahun saja, dia akan rendahkan aras. Dia akan rendahkan, maksud dia, dia faham bahawa apa nama murid-murid ni maksudnya kurang-kurang mahir lagi lah. Ya? Contoh kalau tambah operasi tambah, biasa 1 tambah 2 sama dengan berapa kan? Kalau macam ni, kita bila kita cakap dia 5 tahun, automatik dia akan gunakan batu ataupun guli macam tu. Dia akan rendahkan lagi. Sama juga kalau contohnya kita nak buat set induksi. Okey, bila kita buat set induksi, contohnya saya nak ajar berkaitan dengan termodinamik. Okey, jadi kita juga boleh minta AI untuk bantu kita buatkan set induksi. Okey, jadi apakah prompt yang terbaik? Okey, bila kita ceritakan scene ni, kita kena bagi tahu kat dia murid-murid kita tu untuk murid-murid apa. Sebab dia macam ni, kalau kita tak cerita situasi murid tu, dia akan gunakan contoh-contoh kelas kimia lah. Kelas kimia ni agak susah juga . Jadi kalau kita tak cerita, dia akan bagi set induksi yang bagi saya agak susah jugalah kita nak buat. Dan kemungkinan murid-murid dia kurang faham. Jadi apakah prompt yang terbaik untuk kita nak rendahkan aras dia? Okey, dia ada dua. Yang pertama, kita kena bagi tahu untuk murid-murid kelas belakang. Tulis macam tu. Bantu saya untuk membuat set induksi bagi topik termodinamik, kimia termodinamik untuk murid-murid kelas belakang. Macam tu. Baru dia akan rendahkan dia punya set induksi. Ataupun boleh tambah kat situ untuk murid-murid sekolah rendah. Baru dia akan rendahkan lagi. Okey, ni ada Cikgu Nick Fatin, dia tanya, jika ID dia 5, boleh ke guna feature tak? Ya, dia sama je. ID dia 5 ke, ID percuma ke. Okey, cikgu hanya boleh guna chat GPT 4O mini tu. Ya, sorry, 4O tu dia hanya boleh 1 hari 6 kali saja. Ya, apa beza chat GPT 4O dengan chat GPT 4O mini? Ya, okey, chat GPT 4O tu sebenarnya yang versi berbayar. Tetapi cikgu-cikgu boleh dapatkan versi tu secara percuma 1 hari 6 kali. 6 kali dia upload. Lepas dah upload tu 6 kali dah tak boleh pakai dah, kena tunggu esok pula 24 jam. 24 jam daripada tarikh last cikgu guna. Okey. Untuk bila dah habis yang berbayar, dia akan terus convert ke ChatGPT 4O mini. Dulu ChatGPT 3.5. Ya, sekarang ni dia dah tukar kepada 4O mini, dia tambah mini kat situ. Okey, bagi saya untuk permulaan ni, cikgu guna yang biasa basic pun actually dah okey dah. Ya, sebab kalau guna 4O tu dia dah advance sebenarnya. Dia lagi best sebenarnya. Sebab kalau cikgu guna ChatGPT 4O, cikgu just masuk, sebab kita boleh upload bahan. Jadi kita boleh buat analisis, kita boleh buat soalan contohlah kita nak periksa kan. Contohnya macam subjek sejarah. Okey, jadi kita boleh upload. Kita boleh upload kita punya soalan, contoh-contoh soalan tahun-tahun terlepas. Lepas tu kita boleh minta dekat ChatGPT tu untuk berikan kita apakah soalan-soalan spot yang akan keluar pada tahun 2024. Jadi dia akan buat analisis dan dia akan bagi tahu apa contoh soalan spot yang dia akan dia boleh buat. Dan juga kalau kita boleh, sebab ChatGPT 4O ni kita boleh upload 40 tau. 40 dia punya, 20, kita boleh 20 file. Jadi kita boleh upload je lah file-file soalan tahun lepas tu. Berdasarkan file yang kita berikan, beritahu kat dia, penama tolong buatkan soalan peperiksaan akhir tahun untuk pelajar-pelajar tingkatan 4 contohnya. Nanti dia akan analisis daripada soalan-soalan yang sebelum-sebelum ni, dia akan buat soalan yang baru untuk cikgu. Berdasarkan format yang sedia ada. Jadi cikgu tak perlu buat soalan baru. Jadi itu sebab tu saya kata dengan ChatGPT ni kerja kita jadi lebih mudah. Sebab daripada soalan pun, kita boleh minta dia untuk tukarkan terus kepada jawapan. Macam isteri saya lah tahun lepas. Dia tanya macam mana kan dia nak ni kan. Saya kata kat dia, just upload je dalam ChatGPT, kemudian kita minta dia terus jawapan. Dia akan bagi jawapan yang betul. Cuma jawapan tu kena semak jugalah sebab kadang-kadang ChatGPT ni jawapannya pun boleh tahan juga. Tapi dia memudahkan kita lah. Biasanya dalam 98% tu boleh percayalah. Kita dia baca je lah, baca tengok kan, secara random kan. Tapi biasanya memang betul lah. Okey. Seterusnya, saya pergi seterusnya S yang kedua. Okey, kita panggil sebagai spesifik. Okey, untuk spesifik ni maksudnya bila kita tulis prompt nanti, kita kena spesifikkan. Contohnya kita nak buat RPH. Cikgu tak boleh tulis bantu saya untuk buat RPH. Nanti dia akan bagi secara umum. Kita kena spesifikkan RPH tu
objektifnya apa, tajuknya apa, dia punya apa kita panggil waktunya berapa, berapa lama, ya, dua waktu ke satu waktu ke, kita kena bagi tahulah, ya. Ataupun nanti tuan-tuan dan puan-puan nanti bila buat ChatGPT nanti akan perasan RPG yang diberikan oleh ChatGPT adalah berpusatkan kepada guru. Ya, dia akan pusatkan guru. Jadi macam mana nak berpusatkan murid? Nanti kita kena tambah prompt sikit, ya. Kita akan minta aktiviti yang dijalankan haruslah mengikut PEK 21. Baru nanti aktiviti tu daripada guru buat dia akan tulis murid. Baru dia akan berpusatkan kepada murid. Okey, yang ketiga adalah simplify your language. Maksudnya bahasa yang kita nak gunakan dekat ChatGPT mestilah bahasa yang mudah difahami. Dia sama macam kita bercakap dengan orang lah, ya. Kalau macam ayam dengan itik susah nak faham, ya. Jadi kita kena ceritakan dia betul-betul. Dia boleh faham, ya, kalau kita campur-campur bahasa atau kita cakap bahasa lain pun dia boleh faham. Cuma jangan berbelit-belit lah, direct to the point. Ya, contoh macam ni, hasilkan rancangan pelajaran menarik searah PK21. Dia macam tu. Direct to the point je apa yang kita nak. Tak perlu nak berbelit-belit lah. Okay, kemudian yang keempat ni adalah yang paling penting. Bila kita nak menulis prompt, ya, kita nak hasil dia, mestilah output tu mengikut yang kita nak. Jadi kita mesti rancang. Ya, kita mesti rancang apa output yang kita nak keluar. Nanti saya akan ajar tuan-tuan dan puan-puan bagaimana kita akan menulis prompt tu dengan baik menggunakan prompt engineering framework. Okey, dan yang terakhir dekat sini adalah share feedback. Bila kita dapat, contohnya kita dapat, kita minta buat RPH, kemudian RPH itu dibuat dalam bahasa Melayu. Okey, kita boleh feedback ChatGPT ni semula, kita boleh minta dia jadikan dalam tulisan Jawi. So dia akan tukar semua. Dia akan tukar semua jadi tulisan Jawi. Ataupun kita nak dalam bentuk format jadual. Jadi kita bagi tahu dia jadikan dalam bentuk jadual. So dia akan tukar semua dalam bentuk jadual. Ini semua kita akan buat sebentar lagi lah. Memang sangat mudah lah. Ya? Bila guna AI ni dalam pendidikan memang best. Saya pun bila dah, orang kata bila dah sekali menggunakan AI ni, ya, apa nama, terus cinta. Ya? Cinta pandang pertama, lepas tu terus guna sampai sekarang lah. Sampai subscribe. Ya, sebab saya rasa memang sangat membantulah. Okey, kita pergi kepada apa yang kita nak belajar hari ini, iaitu berkaitan dengan prompt framework. Okey, jadi prompt framework ni, dia ada 5 bentuk framework yang saya akan ajar tuan-tuan dan puan-puan hari ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan RTF. Mungkin ada yang belum pernah dengar, ya, apa benda RTF ni, kan? Okey, RTF ni adalah role task format. Maksudnya kita akan bagi tahu role kita dulu apa, contohnya guru sains. Task dia apa? Buat RPH, buat minit mesyuarat, buat laporan, buat kertas kerja, buat apa benda yang kita nak. Kemudian berikan apa format dia. Okey, contoh macam ni. Saya bagi contoh, ya. Okey, kita akan buat jadual macam ni. Okey, jadual ni tak kisah. Nak buat macam ni boleh ataupun nak buat macam ni pun boleh. Sekejap, ya. Saya tunjuk sekejap kat sini kejap. Sekejap, ya. Mana, ya? Okay, whiteboard. Sekejap, ya. Saya share whiteboard sekejap dekat semua. Sekejap, ya. Nak kena cancel sekejap. Sekejap, ya. Okay, kalau kita tengok dekat sini, okay. Jadi bila kita nak lukis nanti, dia punya boleh buat macam ni je, eh. Okay. Boleh buat macam ni. Buat jadual macam ni. Okay, bahagi dengan 3 macam ni. Buat macam ni je. Dia yang pentingnya, bila kita nak tulis prompt tu, kalau cikgu dah pandai terus tulis, tak apa. Kadang-kadang kita perlukan masa untuk kita nak dapatkan idea. Jadi kat sini buat jadual, lepas tu tulis sini. RTF. Buat macam ni. Tulis RTF dah cukup dah. Kita faham. R tu apa? R tu role. T tu task. F tu apa? Format. Ya. Tulis RTF actually dah cukup dah. Ya. Tak perlu susah-susah. Okay. Lepas kita dah tulis RTF tu. Okay. Apa yang perlu kita buat? Sekejap, ya. Okay. Kita akan masukkan data. Kita akan masukkan data. Contohnya macam ni. Yang ni saya bagilah. Semua jangan risau, ya. Slide nanti saya akan bagi lepas ni lah. Lepas ni saya bagi slide, so boleh rujuk lah. Okay, contohnya macam ni.
Okey, dia punya role dia, kita bagi role dia adalah guru sains. Ya, saya lah guru sains. Okay, task dia kita nak buat RPH, kita minta dia RPH. Okey, jadi format dia adalah ni. Ini adalah format yang perlu ada dalam RPH lah. Contohnya mata pelajaran, topik, tarikh, masa, hari dan sebagainya. Okey, kemudian daripada sini kita akan tukarkan kepada bentuk ayat untuk kita nak bercakap dengan ChatGPT. Ya, contohnya guru sains RPH. Jadi saya akan tulis sini. Saya merupakan seorang ni tadi guru sains di SMK Jenjarung, bantu saya untuk membuat ni dia punya task dia menggunakan format berikut. Ni. Ini dia punya format mata pelajaran. Ni saya lebih detail lah tingkatan 2 matematik, topik sama linear, tarikh, hari, masa. Ni inilah format lah yang kita nak ya. Jadi daripada sini nanti kita akan sama-sama buka ChatGPT. Semua tolong keluarkan phone. Okey, dekat phone buka ChatGPT. Okey, buka ChatGPT. Okey, dekat phone ni nanti dekat bahagian message belakangan tu dia ada button microphone. Okey, klik button microphone sekali, kemudian kita baca, lepas dah habis baca tap je screen sekali, dia akan stop dan dia akan tukarkan daripada teks kepada, sorry, daripada voice kepada teks. Itu saya, kenapa saya suka phone, sebab kita tak payah type. Kita boleh minta ChatGPT tolong typekan. Ya, contoh macam ni ya, saya buat. Saya merupakan seorang guru sains di SMK Jenjarum, bantu saya untuk membuat RPH menggunakan format berikut. Mata pelajaran matematik tingkatan 2 dengan topik persamaan linear termasuk tarikh, hari, masa, standard kandungan, standard pembelajaran, objektif pengajaran, kriteria kejayaan, aktiviti pengajaran dan pembelajaran di akhir sesi pembelajaran, cadangkan refleksi yang sesuai untuk RPH ini. Okey, jadi saya akan tekan stop. Bila tekan stop, dia akan tukar kepada bentuk teks. Kita baca betul-betul. Kalau ada kesalahan ejaan, kita boleh edit. Ni ada kesalahan sikit. Tingkatan 2. Okey. Okey dah. Siap. Okey, jadi bila dah siap semua, okey, kita tekan je anak panah ke atas untuk send. Jadi kita dah siap kita punya RPH kita dekat sini. Dah siap dah. Sekejap je. Ya, dalam masa 10 saat saja RPH kita dah siap. Ha. Ya. Cikgu Aman laju sangat ni. Oh ya ke? Saya rasa saya slow je. ya. Tak apa cikgu, cikgu just baca je. Okey, sekarang ni kita keluarkan ChatGPT. Okey, buka ChatGPT dekat phone ya, dekat phone ni. Tak payah, jangan pakai laptop tau, pakai phone je. Okey, dekat phone tadi kita dah install. Siapa yang belum install ChatGPT tolong bagi tahu sini. Tolong tulis dekat komen. Tak apa, saya ulang. Saya slow. Tak apa, jangan risau. Ya, cikgu dia jangan risau ya. Saya slow-slow je. Okey. Pergi ke ChatGPT. Okey, dekat ChatGPT nanti tengok dekat message. Ya, dekat message ni dekat sini. Dia ada message. Sebelah message tu dia ada button microphone. Klik je sekali button microphone ni. Cakap je, baca yang dekat teks yang saya tulis dekat depan tu. Ya, apa nama saya merupakan seorang guru sains tu, baca sampai habis. Okey, bila dah siap semua baca, ya, tekan balik stop, lepas tu tekan button send. Cuba buat. Saya bagi 5 minit ya, jangan risau. Saya bagi 5 minit, cuba try buat. Siapa yang dah siap nanti tolong buat tanda good. Ya, ataupun tulis dekat mesej ni, tulis dah siap supaya saya tahu semua orang dah siap lah. Sekejap ya, nak ambil air sekejap. Okey, saya tengok dekat sini ramai yang dah siap. Okey, siapa yang dah dapat RPH, tolong tulis nama dia dekat komen. Tulis nama. Siapa yang dah siap RPH? Tulis nama dekat komen ni, saya nak tengok. Siapa yang dah siap?
Okey, Faziana, Saiful, siapa lagi yang dah siap? Azmi, okey. Azura, Desup, berdesup RPH. So lepas ni, takkan ada lagi orang yang tak hantar RPH. Sebab apa? Sebab dengan menggunakan AI ni, kerja kita jadi senang, kita boleh siapkan RPH tu tak sampai 10 saat pun dah siap. Ya, kalau kita, maksudnya kita tinggal copy kepada Word, lepas tu kita dah boleh terus hantar. Ya. Sebelum ni kadang ada, yelah sekarang ada rakan-rakan kita ni sibuk dekat sekolah kan. Sukan lah apa, kadang tak sempat nak siap RPH. Jadi kita boleh gunakan AI ni lah untuk membantu. Ya, nampak lampu yang gelap pula muka. Okey, baru terang sikit tadi gelap sangat. Okey, sangat memudahkan. Ya, betul cikgu. Ya, saya lepas guna AI ni, memang kerja saya memang guna AI je. Tak apa, cikgu jangan risau. Nanti saya akan bantu cikgu bagaimana kita boleh guna AI ni dalam kelas. Ya, biasanya kebanyakan orang dia ingat AI ni, terutama student lah. Kalau student tu memang guna untuk assignment je. Saya kata tak. Sebenarnya AI ni, kalau untuk cikgu, cikgu boleh mengajar tau. Dia ada model 5S. Nanti kejap lagi, last kali nanti saya ajar cikgu. Ya, memang sangat very powerful lah. Okay, kita pergi framework yang kedua cikgu ya. Takut tak sempat. Okay, framework yang kedua, kaedah menulis untuk apa nama prompt ni, kita boleh gunakan bentuk TAG. Framework TAG. Apa yang dimasukkan dengan TAG ni? TAG ni adalah task action goal. Kita bagi dia punya kerja ataupun aktiviti. Kemudian kita bagi tahu tindakan yang kita nak buat dan kita bagi dia punya tujuan lah. Kita punya goal kita. Contohnya macam ni, dia punya task dia, kita minta dia untuk tingkatkan prestasi akademik sekolah. Akademik sekolah ni macam tinggi sangat. Kita tambahkan lagi prompt dekat situ, meningkatkan prestasi panitia sains sekolah. Sekolah cikgu lah. Sekolah jenjarum contohnya macam tu. Ya, itu dia punya tugasan lah. Okay, dia punya tindakan dia, apa yang kita nak minta dia buat. Contohnya kat sini saya minta dia buat program bimbingan tambahan lah dan ulang kaji untuk subjek yang kita ajar. Ya, kalau boleh spesifik lagi topik apa. So dia akan bantu untuk topik tu lah. Okay, dan kita kena bagi tahu dia kita nak berapa persen peningkatan. Macam dalam ni saya hanya minta ChatGPT dia bantu kita untuk tingkatkan 10% sahaja. Okay, jadi daripada sini prompt ni kita kena tukarkan dia jadi dalam bentuk prompt engineering. Dalam bentuk ayat macam ni. Okay, sekarang cuba buka ChatGPT, klik dulu dekat phone ni, dia ada gambar pensil. Tengok kanan atas, dekat atas ni, tekan new chat. New chat tu, kenapa kena klik new chat? Kita tak nak chat yang kita sembang tu, dia akan ikut chat yang sebelum ni. Tadi kita minta RPH kan? Sekarang kita minta program bimbingan, takut dia confuse. Sebab tu kita kena tekan new chat, baru kita sembang balik. Okay, sekarang ni tekan button mic, terus cakap. Bantu saya untuk meningkatkan prestasi akademik sekolah tahun 2024 dengan merancang dan melaksanakan program bimbingan tambahan dan sesi ulang kaji untuk subjek sains bagi mencapai peningkatan 10% dalam keputusan peperiksaan sekolah. Okey. Bila dah siap semua, tekan saja button send ni kat sini. Tada! Ya. Kita dah dapat kita punya plan tindakan kita. Ya. Dia dah siap dah bagi kat kita. Macam mana kita nak tingkatkan keputusan sains tu lah. Dah siap dah. Jadi mudah lah ya. Dengan menggunakan AI ni kita dapat selesaikan banyak benda lah. Banyak perkara. Cuma yang hari ni apa yang saya nak tunjuk bahawa dia ada banyak bentuk framework. Ya. Maksudnya kat sini untuk menulis prompt ya. Dia ada banyak bentuk yang kita boleh guna. Macam memula tadi task action goal. Memula tadi saya ajar RTF ya, role, task, format. Kita bagi tahu role kita apa. Contohnya saya nak buat thesis. Saya akan tulis kat situ. Siapa? Saya takkan tulis pelajar. Saya akan tulis situ saya ataupun saya tulis anda. Anda adalah seorang siapa? Siapa yang pandai buat thesis? Profesor lah. Anda adalah seorang profesor yang pakar dan mahir dalam bidang analisis SPSS selama 20 tahun. Contohnya macam tu. Itu ayat dia lah pemula dia yang saya akan gunakan. Kita akan dapat lebih baik lah macam tu ya. Sama macam ni, ini kita guna TAG pula ya, task action goal. Okey, seterusnya yang ketiga adalah BAB. Okey, apa yang dimasukkan dengan BAB ni? BAB ni adalah
before after breach. Maksud dia kita akan minta dia masalah dulu. Ini sesuai, sangat sesuai kalau kita buat kajian tindakan. Ya. Bila kita buat kajian tindakan, kita kena minta dia masalah dulu. Apa yang sedang berlaku. Ya. Daripada masalah tu, kita bagi tahu dia goal, apa yang kita nak capai. Kemudian kita bagi dia punya breach, ya. Breach ni bagaimana kita nak capai. Contohnya dekat sini, masalah yang berlaku adalah murid kurang faham, sukar faham dan cepat boring lah. Cepat bosan dalam kelas. Itu sebelum lah. Jadi selepas tu kita nak capai apa? Saya nak ada peningkatan, ya, kefahaman murid dan peningkatan lah dalam subjek matematik. Okay, dan kaedah yang perlu kita buat, okay, dalam ini saya minta kita buat modul hands-on STEM. Okay, sekarang ni daripada sini tukarkan kepada bentuk ayat, ya, prompt engineering. Dia akan jadi macam ni. Ni dia punya prompt engineering lah. Okay, jadi dalam prompt engineering, sama juga macam tadi, tekan saja button chat kanan atas tu, chat, kemudian cakap je. Contoh macam ni, semasa sesi PDPC, murid sukar faham dan cepat bosan di dalam kelas. Jadikan PDPC lebih menarik supaya dapat meningkatkan kefahaman murid dalam subjek matematik dengan membuat modul aktiviti hands-on STEM bagi panitia matematik. Sediakan objektif, bahan dan langkah demi langkah bagi melaksanakan modul tersebut. Okay. Jadi bila kita buat macam ni, okay, jadi kita akan dapat lah, kita akan terus dapat dekat sini modul hands-on STEM. Jadi contohnya kita nak buat aktiviti STEM dekat sekolah, carnival STEM semua kan. Jadi kita boleh minta terus kepada ChatGPT, ya, untuk dapat siap record suara Cikgu Ahmad terus. Okay, ya. Jadi kat sini kita dia dah siap bagi dekat saya apa dia punya objektif, langkah-langkahnya apa, kan? Semua dapat kat sini. Terus dapat. Jadi senang. Okey, dekat sini kita boleh minta lagi dekat ChatGPT. Kita boleh tambah tau. Kita boleh tambah lagi. Okey, jadikan dengan sorry. Saya nak macam ni. Saya nak okey. Okay, dia dah cadangkan aktiviti. Okey, tapi dekat sini bahan-bahan tu susah nak dapat. Kan? Macam tu. Kalau kita tengok bahan-bahan yang dibagi tahu kat saya ni susah sikit nak dapat. Contohnya blok bangunan seperti Lego. Saya punya saya dapat, laptop dan tablet. Ini mungkin murid ada yang tak dapat. Tak ada. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Okey, kita boleh tambah lagi prompt dekat sini. Okey, gunakan prompt dia, gunakan bahan yang mudah didapati di rumah. Okey, gunakan, sorry, tambah balik. Gunakan bahan-bahan terbuang, ya. Bahan-bahan terbuang yang mudah didapati di rumah. Okey, jadi bila kita tambah prompt bahan-bahan yang mudah didapati di rumah, dia akan buat modul berdasarkan kepada bahan-bahan yang mudah saja kita nak dapat dekat rumah. Contohnya macam penutup botol plastik, kertas surat khabar, kertas terpakai, penama tali, benang, gunting. Dia akan pakai macam tu je. Ya. Dan kalau kita nak jalankan aktiviti ni, modul ni dekat kelas, kita pun boleh. Kita bagi tahu bahan yang kita ada ni. Kita ada kertas, kita ada cardboard, kita ada gunting, kita ada plasticine. Jadi daripada bahan yang kita ada tu, kita bagi tahu kat dia, kemudian kita minta dia jadikan sebagai aktiviti modul. Boleh. Ya. Jadi tak adalah lagi cikgu bising lah, dia kata nak kena beli benda baru lah, nak kena duit banyak lah apa semua, tak payah lah. Ya, sebab apa? Sebab ChatGPT ni boleh bantu kita daripada bahan apa yang kita ada saja, dia boleh terus jadikan dalam bentuk modul. Jadi mudahlah. Okay, so far macam mana, semua dapat tak? Okay, Cikgu Saiful, okay Cikgu Saiful, eh? Boleh, ya? Boleh. Ya, okay, senang je, simple. Ya. Yeah? Okay, kita teruskan kepada prompt yang prompt framework yang keempat. Yang keempat. Okay, yang keempat ni adalah care. Okay, care ni maksudnya context, action, result dan example. Contohnya macam ni. Okay, keadaan, context tu dia punya keadaan, situasi. Anda adalah seorang guru bahasa Inggeris yang ingin meningkatkan minat murid-murid dalam membaca buku. Ya, yeah? Okay, kita tengok context ni sekarang, murid kita dia tak minat lah untuk baca buku, ya. Yeah? Jadi apa yang usaha yang kita perlu buat, ya, yeah? Kita minta ChatGPT cadangkan aktiviti yang menarik untuk bantu murid suka membaca.
Jadi hasil yang kita nak, minat murid tu akan meningkat lah. Dan kita bagi sekali dengan contoh. Biasanya kalau cikgu guna framework CARE ni, cikgu akan dapat dengan lebih tepat. Sebab apa? Sebab kita bagi sekali dengan contoh lah. Apa contoh aktiviti yang kita nak. Okay, cuba gunakan prompt ni cikgu. Ya, gunakan prompt ni. Kita try. Okay, cuba try tengok. Buka phone, kemudian baca. Tekan new chat pastikan dekat atas tu klik new chat. Takut kadang ada yang lupa nak tekan, dia tertengok yang sebelum ni punya. Anda seorang guru bahasa Inggeris yang ingin meningkatkan minat murid-murid dalam membaca buku, rancang aktiviti yang menarik untuk membantu murid-murid suka membaca. Pastikan minat murid untuk membaca buku semakin meningkat. Contoh aktiviti adalah seperti program ilam. Okey. Jadi bila dah siap dekat sini, okey, kita boleh send lah. Kita terus send je. Jadi dia akan bagi contoh-contoh aktiviti program ilam lah. Contohnya macam read aloud program, ya. Maksudnya kita dia pilih buku, kemudian kita jemput untuk apa nama murid tu datang ke depan, dia akan baca dengan anotasi lah. Sudut buku berputar, kelab pembaca muda, projek penulisan ilustrasi buku, pemburuan harta karun dan sebagainya lah, ada banyak lagi lah ya yang dicadangkan. Okey. Untuk aktiviti-aktiviti yang ini, yang dicadangkan ini, bagi saya dia adalah aktiviti yang biasa. Scribble Hunt, ya. Okey. Bagi saya aktiviti yang dicadangkan sini kebanyakannya aktiviti-aktiviti yang kita dah jalankan pun dekat sekolah. Okey, bagaimana kalau kita nak aktiviti yang pelik sikit, yang yelah kita mesti ada wow factor lah kan, mesti satu idea yang baru. Contoh kalau kita nak minta dia cadangkan untuk buat gimmick pelancaran, mesti gimmick yang baru. Takkan tiap-tiap bulan tu asyik tarik banner, tarik banting kan, boring. Jadi kita nak idea baru, idea fresh. Jadi boleh tambahkan prompt dekat sini. Okay, saya nak sekejap. Okay, saya nak aktiviti, tambah situ kan, saya nak aktiviti 100 tahun ke depan. Itu antara yang kita boleh type lah. Ataupun saya nak aktiviti futuristik. Saya nak aktiviti yang di luar kotak. Itu antara prompt yang kita boleh gunakan. Cuba try, tambah je kat bawah ni. Kan tadi kita dah dapat kan, tambah je prompt bawah ni. Saya nak aktiviti futuristik. Jadi bila kita tambah je prompt aktiviti futuristik, dia akan tukarkan kepada aktiviti baru yang aktiviti tu kita pun tak pernah terfikir. Contohnya seperti guna VR, kita guna AI, kita guna interactive reading platform, ya, kita guna video book review competition, ya, kita guna augmented reality dan sebagainya lah. Jadi dia akan cadangkan idea-idea yang lebih fresh lah, ya. Macam tu. Sama juga macam kalau kita nak minta idea untuk buat apa nama, kita nak minta untuk buat gimmick pelancaran ni kan. Okey, kita dah minta, dia bagi kan. Daripada idea tu kita cuba minta cadangan lain. Berikan idea-idea baru contohnya. So dia akan bagi idea yang barulah. Kalau rasa macam biasa, minta idea luar kotak. Ya, so dia akan buat idea-idea yang lebih fresh lah. Okey, tadi saya nampak ada yang angkat tangan siapa ya? Cikgu Amirul Hussein, ada nak tanya apa-apa ke cikgu? Boleh cikgu boleh on mic kalau nak tanya . Okey, tak apa. Kalau tak ada tak apa . Okey, kita teruskan lagi. Satu lagi yang terakhir dekat sini adalah RISE. Cikgu tulis ya, RISE. Okey, apa maksud RISE ni? Okey, RISE ni adalah prompt ya, di mana kita bagi dia punya role, ya, contohnya guru sejarah, kemudian kita bagi dia punya input ataupun maklumat dia tentang topik Kesultanan Melayu Melaka contohnya, kita nak ajar. Step dia kita adalah cara persaian, jadi kita minta dia untuk analisis lah sumber sejarah, dan expectation tu adalah ramalan lah. Ya, jadi apa kita ramalkan, jadi murid tu dia akan faham lah peristiwa sejarah tu dengan lebih mendalam. Okay, jadi dekat sini kita tukarkan kepada bentuk prompt.
Okey, dia akan jadi macam ni. Ya, saya adalah seorang guru sejarah dengan menggunakan sumber berkenaan dengan sejarah Kesultanan Melayu Melaka. Bantu saya untuk menganalisis sumber sejarah supaya murid dapat memahami peristiwa sejarah dengan lebih terperinci. Saya tambah sikit dekat sini dalam bentuk folio. Okey. Ya, cuba ambil, buka phone, cuba try tengok dapat tak? Okey, cuba try tengok. Boleh? Cikgu Saiful, macam mana? Okey? Okey, boleh. Alright. Okey, okay. Kita tengok lagi cikgu lain eh. Saya sebut nama random lah eh. Nak panggil semua orang ramai sangat. Okey, saya panggil cikgu. Oh, ni member saya ke ni? Ha, ya. Kawan saya, Faz. Cikgu Faz, Fazlina. Ya, kawan masa kat UPSI. Faz? Macam mana Faz? Okey? Okey, aman. Jadi nanti macam cikgu Faz dia ajar matematik tambahan. Jadi matematik tambahan pun sangat berguna lah ya. Nanti saya banyak benda lah kita boleh buat, nanti saya akan ajar lagi. Okey, kita teruskan lagi boleh? Semua okey ke KO ni? Alright eh, cikgu Atikah okey eh. Okey, alhamdulillah. Ya, kita slow and steady lah. Saya biasa dari bengkel, saya relax-relax je, kita santai. Ya. InsyaAllah ya, dalam 2 jam ni semua akan dapat ilmu yang bermanfaat lah. Okey, kita teruskan lagi. Okey, apa yang saya nak ajar dekat tuan-tuan dan perempuan. Sorry, kita pergi kat sini dulu. Okey, saya minta semua tolong buka Telegram. Okey, boleh search sini Community AI Guru. Community AI Guru. Sekejap ya. Okey, bagi link ni kot. Type sini je ya. Community AI Guru. Type dekat Telegram. Semua boleh join lah. Join masuk. Alamak, nak kena scan lah pula. Sekejap ya, saya type dekat situ je lah. Saya type dekat ni eh. t.me/communityaiguru. Okay. Masuk tu je. Ya. Yeah. Ya, t.me/communityaiguru. Dia tak boleh print, dia tak boleh ni pula eh. Biasanya ya. HTTP. Tu dah jadi dah. Nanti klik je link tu. Link tu dia akan terus kepada kita punya group lah. So far sekarang group tu dah capai dalam 24,000 lah. Ya, group ni saya baru create dalam 2 minggu saja saya dah capai dalam 20,000. Memang ramai lah. Sekarang tengah trending eh, semua orang nak belajar tentang AI. Jadi cikgu boleh join lah grup ni eh. Okay, siapa join dalam ni nanti saya akan share. Saya akan share dalam ni slide. Saya akan share banyaklah maklumat-maklumat berkaitan AI semua dalam ni nanti. Cikgu boleh join. Okay, seterusnya. Okay, kita teruskan lagi. Berkaitan dengan penggunaan AI generatif lah untuk pendidikan. Okay, saya bagi 10 contoh bagaimana kita boleh gunakan AI ni. Okay, yang pertamanya ya. Kita boleh minta AI ni untuk bantu kita buatkan set induksi. Okay, cikgu. Ini dah bunyi lah. Okay, dah. Okay. Okay, dia macam ni. Okay, kita boleh gunakan AI ni untuk bantu kita buatkan set induksi. Contohnya, okay, semua orang boleh keluarkan phone, cuba try. Buatkan set industri untuk mata pelajaran sains dekat tempat dengan topik teknologi hijau. Okay, jadi bila kita minta dia buatkan set industri, jadi dia akan buatkanlah set industri untuk kita. Okay, kemudian kalau set industri tu kita tak suka ataupun kita rasa macam susah, tambah je prompt dekat situ, jadikan untuk murid kelas belakang. So dia akan rendahkan lagi aras supaya set industri tu lebih mudah difahami lah. Sebab kadang-kadang kalau kita ajar contoh matematik tambahan kadang susah juga nak buat dia set induksi tu agak sukar. Ya, jadi kita boleh minta ChatGPT sebagai kita punya pembantu guru lah untuk cadangkan dekat kita apa kaedah yang terbaik lah untuk mengajar lah dalam kelas. Okay. Dah try ke belum? Okay, semua okay dekat sini eh.
Okey, yang kedua ni, kita juga boleh gunakan AI ni untuk bantu kita buatkan nota. Ya. Maksudnya dekat sini, kita boleh minta AI untuk buat nota, kita boleh minta AI untuk buat e-book, kita boleh juga minta AI untuk buat PowerPoint. Sekejap lagi saya akan ajar guna PowerPoint ni untuk buat create PowerPoint. Okey, cuba try ni. Buat ni ya. Buatkan nota sains untuk topik fotosintesis bagi pelajar tingkatan 3, sertakan definisi, proses dan kepentingan dalam bentuk mudah difahami. Cuba guna prompt ni pula. Cuba try. Nanti kita akan dapat nota lah. Okay, dia bukan saja nota bahasa Melayu tau, nota sains dia. Kalau contohnya Cikgu Fas ajar matematik tambahan, kita boleh juga minta dia nota untuk matematik tambahan. Itu dia akan bagi. Ya, matematik tambahan, kimia, fizik, bio semua boleh. Ya, apa saja nota pun kita boleh. Okey. Sekarang ni saya tambah lagi ya prompt. Kalau kita nak buat dalam bentuk PowerPoint. Bentuk PowerPoint. Macam mana cara nak guna AI ni untuk minta dia terus buatkan PowerPoint. Cara dia simple saja, ya. Kita minta je kat sini, jap ya. Saya tambah sini, kita ChatGPT ya. Okey. Kita minta saja ChatGPT, okey. Bantu saya untuk membuat 10 slide PowerPoint. Okey, tentang tajuk. Contohnya kita nak ajar hari tu tajuk tentang pecutan. Okey. Jadi dia akan AI ni, dia akan bantu kita ya untuk terus buatkan slide PowerPoint tentang pecutan. Nampak kan dekat sini dia ada kiri dengan kanan. Dia ada dua respon lah dia bagi kat saya. Okay, so kita boleh pilih yang mana the best lah sebagai slide PowerPoint kita nak. Okay, saya nampak yang mudah ni yang sebelah kanan ni lah. Saya suka yang sebelah kanan ni, dia lebih mudah. Okay, daripada sini, kita boleh tambahkan prompt dia. Sebab ni dia cadangkan slide satu apa, slide yang kedua apa. Okay, tulis kat sini, jadikan dalam bentuk PPT. Ya, jadikan dalam bentuk PPT. PPT ni PowerPoint lah. Ya, jadi bila kita minta dia buat dalam bentuk PPT, nanti last kali dia akan bagi kita dalam bentuk PowerPoint lah. Kita boleh terus save, kita boleh terus download. Jadi dia mudah lah kerja kita. Jadi kita lepas ni nak buat PowerPoint, tak perlu fikir, tak perlu nak tengok buku teks ke apa, tak payah. Minta je dalam ni. Dia akan terus buatkan, nampak tak? So kita dah dapat PowerPoint download. Kita klik je dekat sini, download file. Kemudian kita dah boleh terus ajar anak murid kita. So sangat mudah. So dah siap dah PowerPoint saya. Okay. So saya nak tanya semua setakat sekarang ni untuk buat PowerPoint okey ke tak okey ke? Boleh ikut tak? Okay, boleh. Semua okey eh? Alhamdulillah. Boleh eh? Okey. Cuma macam saya bagi tahu tadi, okey, kalau cikgu tak dapat macam nampak tak dekat saya tu dia ada warna biru tu kan? Kalau kita tengok sini dia ada warna biru. Okey, warna biru ni maksudnya download. Saya dah boleh download lah dekat sini. Okey, jadi untuk dapat download ni kita mesti menggunakan ChatGPT 4.0. Dia mesti guna 4.0. Ya. 4.0 ni cikgu hanya boleh menggunakan 4.0 ni satu hari kalau akaun percuma, cikgu boleh 6 kali saja. Ya, lepas habis 6 kali ni dia akan terus automatic convert ke 4.0 mini. 4.0 mini tak boleh, dia tak boleh download. Dia hanya boleh jadi dalam bentuk slide saja. Dia hanya boleh jadi bentuk macam ni cikgu. Bentuk yang mula-mula tadi. Dia akan jadi bentuk macam ni je. Kita kena copy paste dekat apa nama PowerPoint. Ya, tapi kalau nak jadi dalam bentuk download, tak apa, cikgu jangan risau. Contoh cikgu buat hari ni, contoh dah limit, dah lebih daripada 6 hari. Cikgu tunggu je esok. Lepas 24 jam, cikgu boleh download. So tak ada masalah. Jadi kalau untuk cikgu yang mungkin cikgu penggunaan banyak, cikgu actually boleh create 2-3 email. Ya, satu email 6, 6 kali 6 dah 36. Dia macam tu. So kalau cikgu yang jenis yang tak nak bayar, dia ada dua cara lah. Yang pertama, cikgu boleh pernah create banyak email lah, tapi banyak email nak kena sign out, sign in leceh. Okay, yang kedua, cikgu boleh share dengan kawan. Ya, sebab ChatGPT 4.0 ni harga dia satu bulan boleh tahan jugalah dalam RM95. Dia $20, RM95. Tapi bagi saya sangat berbaloi. Sangat berbaloi ya.
Jadi kalau cikgu nak beli, saya sarankan cikgu kongsi. Cikgu boleh share dengan kawan-kawan sekolah cikgu ataupun cikgu dalam ni pun boleh share. Satu akaun tu share 10 orang. So seorang bayar lebih kurang dalam RM9.50 saja sebulan. RM9.50 okey lah, murah lah. Dia macam tu. Tu antara teknik lah. Ya, tapi jangan share terlalu ramai. Kalau ramai sangat takut nanti dia detect. Bila detect takut nanti cikgu punya akaun kena block. Itu je kita takut. Ya. Tapi so far saya share dengan isteri saya share dengan kakak saya share dengan saya punya kawan. So far okey, tak ada masalah, boleh pakai. Jadi apa nama, kalau nak jimat share lah ya. Tapi kalau rasa private lah, privacy, maksudnya kita tak nak orang nampak lah apa yang kita search kan. Cikgu boleh ni lah, boleh beli sendiri lah. Kalau beli sendiri tak apalah. Tapi kalau tak kisah pun siapa tengok melantak lah kan. Sebab dekat tepi tu dia ada history. History kita boleh check balik kan. Kalau rasa tak kisah, biarlah dekat situ. Share je lah account. Tapi kalau rasa kita tak nak orang tahu kan apa yang kita search, sama ada kita delete, habis kita buat kita delete ataupun apa nama, beli account sendiri lah. Jangan share dengan orang. Okay. Kita teruskan lagi ya. Okay. Seterusnya, yang ketiga, kita juga boleh gunakan AI ni untuk bantu kita buat teks ucapan. Contoh macam ni, kita jadi MC. Jadi biasanya MC ni dia mengambil masa kadang untuk 7 hari untuk nak buat teks MC saja. Sekarang ni jadi lebih mudah, kita guna AI saja. Hanya minta AI ni untuk buatkan teks terus untuk kita. Dia bukan terhad kepada teks MC saja. Kita juga boleh minta AI ni buat teks ucapan, contohnya kita jadi guru bertugas. Kita boleh minta. Ataupun kita tiba-tiba kita kena jadi untuk imam, contohnya kena baca doa. So kita boleh minta AI ni untuk buat tag untuk baca doa. Ya, kalau boleh minta dalam bahasa Arab pun boleh. Dia boleh bagi kat kita doa dalam bahasa Arab. So very powerful lah benda ni. Okay, semua orang dah buat tag ucapan sendiri belum? Dah try belum? Cikgu Roslina, macam mana Cikgu Roslina, dah try belum? Saya ni dalam kereta, jadi line tak okay, okay. Apa-apa, nanti cikgu boleh tengok balik lah, ya? Yeah? Boleh tengok balik. Okay, kita try cikgu lain lah. Cikgu Mariana, macam mana cikgu Mariana? Okay tak cikgu Mariana? Okey, saya boleh terima. Okey, eh? Okey. Sekarang okay. Tolong tambahkan prompt dekat bawah tu. Okey, sekarang kita tulis sini, kita minta dia sediakan teks ucapan. Kita juga boleh minta AI ni untuk bantu kita bina pantun. Contohnya kita nak pantun 4 kerat. Jadi beritahu kat dia, tambah prompt je. Tambah je bawah tu, bagi feedback balik. Okey, saya nak pantun 4 kerat. So nanti dia akan buat pantun berkaitan tema hari guru ni. Tapi dia akan buat dalam pantun lah, bentuk pantun. Kalau pantun cikgu dapat tu tak cantik, dia punya belakang dia, cikgu boleh bagi tahu kat dia lah pantun ni salah. Sepatutnya dekat belakang dia mesti sama. A tu mesti sama. So nanti dia akan betulkan balik pantun tu mengikut apa yang cikgu nak lah. Ya. Cikgu jangan risau eh. ChatGPT ni biasanya bila saya guna ChatGPT, saya akan bagi feedback lebih daripada 2 kali lah. Ya, untuk dapatkan prompt, untuk dapatkan yang betul-betul yang saya nak. Jangan terus kita bagi, kita terus ambil, jangan. Biasanya memang saya akan buat sampai saya puas hati, barulah saya akan ambil, baru saya copy. Jangan kali buat dah rasa puas hati dah, jangan. Ya. Kita check dulu tengok ada ke tak, kalau tak kena tu betulkan balik. Ya. Okey, seterusnya kita try lagi. Okey, dekat sini. Okey, kita juga boleh minta AI bantu kita untuk buatkan kuis. Contohnya kita prompt dia ciptakan 10 kuis berbentuk bentuk apa ni? Okey, dia ada banyak bentuk, ya. Kalau soalan aneka pilihan, itu maksudnya soalan A B C D. Ya, soalan aneka pilihan. Kita boleh minta dia soalan betul salah, soalan berbentuk apa nama? Isi tempat kosong, soalan padanan, soalan esei. Soalan ikut cikgu lah bentuk apa yang cikgu nak. Kena bagi tahu kat dia lah, ya. Dan satu lagi, bila cikgu tulis prompt, kadang-kadang dia punya jawapan tu dalam bahasa Indonesia. Okey, kalau cikgu
dapat dalam bahasa Indonesia, cikgu tukar balik kat dia, bagi tahu kat dia, cikgu tambah prompt ni. Gunakan bahasa Melayu standard, Dewan Bahasa dan Pusaka. Tambah prompt tu. Ya, bila cikgu tambah prompt ni, insyaAllah, okay, penama dia akan gunakan bahasa Melayu yang lebih standard lah. Ya, dan cikgu boleh tambahlah tip-tip yang saya bagi ni ya. Okay, so rasa-rasa berguna tak tips ni yang saya dari kongsikan tadi? Okay ya. Okay, alhamdulillah ya. So, semua bersemangatlah petang ni ya. Baru cakap sikit dan nak ni dah, dah pukul 3.44 dah. Kejap je. Okay, okay, sangat memudahkan. Betul ya. Nah, dengan menggunakan AI ni memang sangat-sangat membantulah. Okay, saya terlupalah nak ajar cikgu ada satu benda. Okay, contoh macam ni ya. Saya tunjuk balik dekat sini. Sekejap ya. Okay. Okay, ni saya terlupa tadi. Okay, bila saya ajar buat nota tadi, kan saya ajar cikgu buat PowerPoint kan? Okay, saya lupalah nak ajar cikgu. Sebenarnya untuk PowerPoint ni, kita boleh gunakan gamma. Okay, gamma ya. Saya tunjuk ya. Ni saya tunjuk je. Okay, gamma.app ya. Gamma.app. Okay, gamma. Okay, gamma.app. Okay, gamma.app ni adalah software AI yang membantu kita untuk terus generate PowerPoint. Ya, kalau kita guna ChatGPT, dia hanya berikan kita dalam bentuk ni saja tau. Kalau ChatGPT ni dia hanya bagi kita maksud slide dia kosong lah. Ya, tapi kalau guna Gamma AI ni, dia siap design kan siap untuk kita. Ya, lagi senang, lagi cepat. Contohnya macam ni eh. Okay, kita create new dekat sini. Okay, dekat gamma.app ni kita akan pilih paste. Kenapa? Sebab saya dah buat guna ChatGPT. Ya, saya dah buat. Hilang dah. Okay, ni tadi kan slide ni kan. Nah, slide ni tadi kita dah copy. Jadi dekat sini apa yang kita buat, kita paste saja dekat sini. Ya, nanti betulkan balik, buang atas, buang bawah. Buang bawah ni. Okay, jadi dah siap. Jadi bila dah siap dekat sini, kita tekan kita nak dalam bentuk presentation, kita klik saja dekat sini continue. Nampak ya, dekat sini adalah nota ya. Sekali saya tunjuk, ini adalah nota. Nota ni kita pakai PowerPoint. Kita pakai ChatGPT. Lepas tu tekan saja continue dekat sini. Okey. Bila kita tekan saja continue dekat sini, okey, kita boleh pilih lah ya, kita nak dia punya teks bentuk macam mana kan. Kita nak apa nama, apa yang kita nak kat sini, kita boleh tulislah, type lah ya. Okey, kalau rasa-rasa semua okey dekat sini, tekan saja button continue. Tekan saja button continue. Jadi bila dah continue kat sini, kita boleh pilih template mana yang kita rasa sesuai lah. Contoh saya ambil template ni lah. Saya suka gambar macam ni, dia macam apa nama kita panggil? Color macam pelangi-pelangi macam ni kan. Saya suka ni. Ya, ataupun kita try lah. Dia kena try and error lah. Tengok yang mana yang cantik lah. Saya suka yang ni ya. Okay. Jadi kita klik saja generate. Okay. Jadi bila kita klik saja generate, okay, dia akan ciptakan terus PowerPoint untuk kita. Ya. Nampak tak? Dia akan siapkan terus PowerPoint kita dengan cepat. Nampak? Semuanya AI yang buatkan. Ya, kita tak payah nak fikir. Okay, jadi bila dah siap, ni semua dia dah siap lah. Kita tekan saja present dekat sini. Dia dah jadikan dalam bentuk PowerPoint dekat sini. Ya. Dia siap ni ada animation, nampak ya. Dia siap ada, ni yang saya nampak ya. Siap dengan nama kita pun ada. By Abdul Rahman. Ya. Pecutan, apa dia maksudkan pecutan? Pecutan adalah konsep penting dalam fizik yang menerangkan bagaimana halaju bergerak, halaju sesuatu objek berubah daripada masa ke masa. Nampak? Siap kita pecutan, nampak? Dia ada buat kereta tengah memecut dekat situ. Nampak tak anak panah pecutan? Dia buat anak panah kat situ. Dia ada pecutan positif, negatif dengan pecutan sifar. Ini adalah dia punya pecutan, jadi pecutan. Ini adalah dia punya formula dia.
Depan dia punya hubungan dia, ni dia punya hukum Newton. Ini pun contoh-contoh pengiraan dia dan kehidupan lah. Nampak? So sangat mudah lah ya. Bila guna, bila kita gunakan apa nama Gamma AI ni, ya, apa nama dia, jadi kerja kita jadi lebih mudah, lebih cepat lah. Okay. So far semua macam mana? Okay ke tak okay ni? Boleh, boleh follow tak? Okay, cantik. Terbaik. Okay, adik tanya sini. Macam mana tadi nak tukarkan file PPT yang boleh download? Okay, ya. Cikgu Adia, ya. Dia macam ni Cikgu Adia. Kalau Cikgu Adia tak boleh download, itu maksudnya Cikgu Adia punya, sebab untuk nak yang boleh download, dia mesti guna ChatGPT-4. ChatGPT-4 ni dia kena bayar, cikgu. Ya, tapi kalau cikgu guna akaun percuma, okay, dia satu hari boleh 6 kali saja. Ya, satu hari 6 kali saja. Jadi kalau hari ni cikgu try tak dapat, tak apa, jangan risau, cikgu try esok. Try esok insya-Allah boleh, boleh download. Ya, dia hanya bagi kalau free 6 kali saja. Ya, kalau okey, contohnya cikgu nak guna, cikgu nak guna lagi best. Macam mana cikgu nak guna? Okey, kalau nak cikgu nak guna lagi best, maksudnya cikgu create lah banyak account, ya. Sebab satu account boleh 6 kali, cikgu create 6 account, cikgu boleh guna 36 kali. Ya. Okey, contohnya cikgu Syahril kata Gamma AI memang another level. Betul cikgu. Memang best, ya. Senang. Sebab kadang-kadang kita ni, contohlah kita kat sekolah, ya, tiba-tiba kita kena ceramah dengan murid-murid kita, ceramah motivasi. Kita tak ada slide. Jadi kita boleh minta AI je untuk bantu, ya. Ataupun cikgu, contohnya cikgu pendidikan Islam, cikgu nak ajar tentang rukun iman, kan, tak ada slide. Jadi kita minta Gamma AI untuk terus buatkan slide untuk kita. So cepat. Memang pantas. Okey, cikgu Mariana, boleh tak AI ni bina quiz dalam bentuk form? Sepatutnya boleh. Sepatutnya lah, ya, tapi saya tak pernah guna Google Form, ya, so saya pun tak pasti, tapi sepatutnya boleh. Sebab kalau nak direct to Google Form saya rasa tak boleh, tapi dia boleh jadikan dalam bentuk bentuk Word. Nanti Word tu cikgu boleh uploadkan ke Google Form, ya, sebab Google Form ni dia ada function untuk kita upload dan dia akan turn kepada bentuk soalan terus, ya. Tapi kalau terus tukar ke Google Form saya tak pernah try, rasanya tak ada. Okey, ada lagi nak tanya soalan tak dekat sini? Kalau ada yang tanya soalan jangan malu-malu cikgu, ya. Boleh buka mic, boleh terus tanya. Ya, insya-Allah, ya, saya cuba bantulah, ya, PPD Rompin, ya. PPD Rompin saya pernah pergi, ya. Tahun 2017 kalau tak silap. Ya. Cikgu Fas, ya. Dulu saya pernah pergi sana. Siapa bawa cikgu apa nama? Dua kali saya pergi Rompin. Satu dekat PPD, satu lagi dekat KV kot. Okey, okey, tak ada, ya, tak ada soalan, ya. Tak ada soalan, kita teruskan lagi lah. Okey, okey. Jadi kita boleh buat quiz, kita juga boleh buat soalan peperiksaan akhir tahun dan macam-macam lagi lah, ya. Quiz ni pun kalau cikgu guna ChatGPT 4.0 contohnya, okey, contoh macam ni. Sebab 4.0 ni best dia sebab kita boleh upload bahan. Contoh macam ni, ya, saya bagi contoh, ya. Okey, kita ada buku teks. Buku teks murid tu dia ada gambar. Kita boleh ambil gambar, buka ChatGPT 4.0 ni, kita ambil kamera, dekat kamera ni kita tangkap gambar buku teks tu. Daripada buku teks tu kita terus minta buatkan soalan. Bagi tahu je. Okey, bantu saya untuk buat soalan apa kita nak. So memang dia akan daripada gambar tu saja dia boleh analisis dan return kepada gambar. Okey, satu lagi rahsia yang saya nak cerita untuk apa nama? ChatGPT 4.0 ni sebenarnya modul 4.0 ni dia modul advance. Cikgu ni sebenarnya modul basic sebenarnya. Tapi tak apalah, saya cerita sikitlah, ya. ChatGPT 4.0 ni menarik dia cikgu sebab kita boleh minta dia buatkan rubrik. Contohnya kita nak buat pembentangan dalam kelas, kita boleh tambah, ya. Contoh sini. Okey, jadikan okey, saya ingin membuat murid saya, ya. Murid saya ingin membuat pembentangan di hadapan kelas. Okey, bantu saya untuk membuat rubrik pemarkahan. Okey, dia akan terus bantu kita buatkan rubrik tau. Siap dengan markah sekali, semua dah siap dah. Okey, daripada rubrik yang diberikan ini, kita boleh nanti ambil gambar, kita masukkan gambar je. Kita tekan button kamera,
contohnya murid tu buat presentation depan kelas, contohnya dia pegang, dia pegang sebab dia buat dalam bentuk kertas majung, dia bawa ke depan kan. Kita tangkap gambar saja kertas majung tersebut, kemudian kita terus minta ChatGPT berikan markah. Dia siap bagi markah untuk murid tu. Jadi senanglah kerja kita, ya. Kerja kita untuk menilai tu jadi lebih mudah. Contoh macam contoh macam ni. Kita ada karangan, ya. Okey, kita ada karangan. Kita ajar bahasa Inggeris. Kita ada karangan murid. Kita boleh minta ChatGPT untuk bantu kita tanda karangan murid tu, boleh. Ya, kita bagi rubrik, kita buat satu rubrik. Lepas rubrik tu kita minta ChatGPT gambar yang kita tangkap tu berikan markah. Dia tak adalah tanda titik-titik macam kita, tak adalah, tapi dia akan bantu kita lah. Dia terus analisis dan dia beritahu berapa markah. Ada tak kesalahan ejaan, tak kesalahan tata bahasa semua. Dia akan maklumkan dekat kita. Jadi memang best lah kalau pakai yang 4O yang advance ni, memang lagi best lah kalau saya lah. Cuma cikgu ni bagi saya basic dulu, ya. Kalau nak advance nanti next punya bekel kita buat yang lebih advance, yang lebih best lagi sebenarnya, ya. Okay, macam mana nak buat watak animasi yang boleh membaca teks kita? Boleh. Yang itu kita boleh pakai, tapi saya cikgu tanya soalan semua tetap advance. Sebab yang ini bengkel, biasa bengkel macam ni saya tak ajar. Sebab kalau dulu saya ajar juga, tapi nanti cikgu pening, terlalu banyak cikgu belajar. So kalau saya jadi cikgu, tapi saya boleh bagi tahu cikgu app apalah. Cuma cikgu explore sendirilah. Saya tak nak cerita sangat sebab nanti cikgu pening. Sebab saya pernah buat bengkel dekat sekolah, cikgu tu pening. Banyak sangat dia kata. Okay, eh. Dia ada cari-cari tambah sini, ya, cikgu, ya. Saya type dekat sini. Cikgu explore sendiri, ya, cikgu, ya. 11 lakhs. Yang ni cikgu boleh minta AI, ya, untuk jadi cikgu. Contoh macam ni. Cikgu dekat depan kelas. Cikgu nak ajar hari ni, contohnya cikgu nak ajar topik persamaan linear. Contohnya, cikgu boleh cakap dengan AI. Tapi AI tu cikgu dah jadikan dalam bentuk video lah. Kan, cikgu dah bagi tag dia jadi bentuk video. Cikgu cakap lah. Hello, apa nama? Hi, apa yang kita panggil tu? Apa nama Tony Stark punya AI tu, apa nama dia? Lupa dah. Siapa boleh bagi tahu saya Tony Stark Iron Man punya AI, apa nama dia? Yang terbaru nama dia Friday, yang sebelum Friday tu apa, ya? Saya lupa. Jarvis. Kita bagi dia nama Jarvis, kan. Budak-budak sukalah Iron Man, kan. Hey Jarvis, okay, bantu saya untuk terangkan tentang contohnya sejarah negeri Melaka. Lepas tu nanti kita dah set lah masa antara kita dengan dia untuk bercakap, kan. So nanti Jarvis tu dia akan cakap lah. Jarvis tu kita boleh lah ambil gambar Iron Man ke apa ke macam tu lah. Kita letak, kan. So nanti macam Iron Man tu bercakap. Ataupun macam ni, contohnya kita buat video, tapi video tu kita gunakan gambar untuk jadikan video. Gambar tu kita ambil gambar artis, contohnya Siti Nurhaliza. Kemudian kita minta lah, kita cakap lah, hai Siti, boleh tak bantu saya untuk berikan soalan yang kita nak belajar untuk hari ini. Contohnya berikan soalan tentang jantung, contohnya. So nanti Siti tu Siti akan cakap lah, hai murid semua, okay, jadi hari ini boleh Siti nak cerita tentang jantung. Okay, jadi Siti nak tanya semua, apakah yang dimasukkan jantung semua. Contoh macam itulah. So kita panggil orang yang famous lah untuk datang ke kelas kita. Kita innovate, kita inovasikan pendidik kita punya ni. Kita cari orang yang, contoh macam ni, kalau sekolah rendah ni, dia suka, macam anak saya, dia suka Bobo Boy. Jadi kita boleh generate gambar Bobo Boy tu jadi bentuk 3D, kemudian dia boleh bercakap. Kemudian kita boleh minta Bobo Boy itu untuk berikan soalan ataupun untuk terangkan soalan, ataupun untuk terangkan tentang apa yang murid tu. Jadi murid dia sonok lah, Bobo Boy cakap lah. Dia macam tu, ya, yeah? Okay, jap saya bagi lagi, ya, tadi 11 lad, boleh try, ya, yeah? Hey Jen ni pun agak okay. Hey Jen, jap saya tambah balik, ya, eh. Hey Jen, dia ada Y, ya, eh. Hey Jen. Satu lagi Luma Lab. Dia ada banyak lah. Cikgu boleh try. Nanti cikgu explore sendirilah. Saya tak nak cerita lebih. Kalau tak sempat sebab dia terlalu banyak. Nanti cikgu explore sendiri. Kalau nak bengkel AI untuk gambar ataupun AI untuk video, kita buat next lah. Next bengkel. Ni cikgu try sendirilah. Ya? Yeah? Okay. Kita teruskan lagi.
Okay, untuk skrip video montage. Sebab sekarang ni dah dekat hari dah dekat dengan 31 Ogos ya. Jadi bila 31 Ogos ni kita nak kena buat video montage kan. Kita nak kena buat video pertandingan ya. Jadi kita boleh buat gunakan prompt ni. Ya, saya adalah seorang pengarah video yang mahir dalam teknik videografi. Itu bagi tahu dia saya ingin membuat skrip video berkaitan dengan pertandingan lah. Ya, jadikan dalam bentuk ni lah. Okay, segmen. Okay, cikgu boleh try? Boleh try. Keluarkan cikgu punya ChatGPT. Cuba baca yang ni. Okay. Saya bagi 5 minit lah cikgu try. Okay, so macam mana semua orang dah dapat dah? Ya, yeah, dah dapat tak skrip video? Okay, jadi untuk skrip video ni, okay, untuk skrip video ni kalau kita tengok, kenapa dia stuck? Stop presenting je. Sekali lagi je, saya buat. Okay, kalau kita tengok skrip video tadi, okay, kalau kita tengok skrip video ni, dia akan dalam bentuk segmen. Yeah? Maksudnya 0 sampai 10 saat, apa benda berlaku. 10 saat sampai ni, apa benda berlaku. Dia macam tu. Okay, sebenarnya untuk tips yang kelima ni, dia sangat menarik. Sebab kita juga boleh gunakan tips ini untuk kita menyertai pertandingan. Contohnya cikgu masuk pertandingan, contohnya saya ambil pertandingan catur lah. Jadi cikgu tambah sini, saya adalah seorang guru yang mahir dalam teknik catur contohnya. Beritahulah saya ingin memasuki satu pertandingan catur peringkat, jangan tulis peringkat daerah. Ya, tulis peringkat tinggi sikit, peringkat kebangsaan ke, peringkat international ke, kan. Jadi kat situ kita minta dia apakah teknik yang sesuai untuk memenangi. So nanti dia akan beritahulah, okey kalau nak menang catur ni kita kena teknik macam ni. Dia akan beritahu. Untuk bola pun boleh. Ya, nanti dia akan bagi tahulah okey untuk ni nak serang macam mana teknik untuk serang, untuk pertandingan nasyid pun boleh ya, minta kat dia pertandingan inovasi pun boleh ya, apa-apa sahaja pertandingan kita boleh minta ChatGPT. Yang paling penting dia punya key point dia adalah yang last sekali kan, mesti tulis itu saya nak jadi juara. Tu dia punya tips dia. So dia akan buat untuk kita sampai kita menang. Ya, dia akan bagi kat kita teks yang menang. Contoh macam ada cikgu buat pertandingan nasyid kan, dia akan buatkan lirik yang memang khas untuk pemenang lah. Jadi tu yang best guna AI ni. Okay cikgu, boleh setakat tu yang saya cerita, okay cikgu? Boleh ya? Okay, alhamdulillah. Cikgu Ruzaifah, terima kasih cikgu Ruzaifah ya. Okay, so kita teruskan lagi sikit lagi. Okey, cerpen. Cerpen ni menarik. Okey, cuba try ya. Cuba try. Okey, tekan new chat. Okey, minta cerpen ni buat satu cerita pendek tentang sang kancil dan buaya. Okey, cuba try ya. Yeah? Okey, dia boleh bantu kita untuk buat buku, dia boleh bantu kita untuk buat cerpen, buat cerita. Okey, tapi yang saya nak ceritakan dekat sini bukan setakat cerpen. Saya nak inovasikan cerpen yang dicipta oleh AI. Okey. Contoh okey cikgu dah dapat kan? Contohnya cikgu dah buat, cikgu dah dapat dah cerita tentang sang kancil buaya kan? Okey, sekarang ni daripada cerita sang kancil buaya ni kita boleh kaitkan dengan apa yang kita tengah ajar. Contohnya, okey contohnya macam contohnya saya cikgu matematik yang mengajar murid-murid topik pecahan untuk sekolah rendah tahun 3 contohnya. Okey. Jadi bila saya type sini, saya minta cerpen sang kancil buaya, dia dah bagi kan? Dia dah bagi. Kita tambah lagi prompt bawah tu. Okey. Bagi tahu kata saya mengajar matematik topik pecahan darjah 3. Okey, sila masukkan ke dalam cerpen di atas. Dia punya prompt dia. Ya. Kemudian nanti dia akan buat cerita baru
cerita Sang Kacil Buaya, tapi dalam dalam cerita Sang Kacil Buaya tu dia akan ada elemen matematik. Dia akan ada pecahan dekat situ. Itu best. Kalau contoh cikgu ajar, contohnya ada cikgu pendidikan khas tu, pendidikan Islam tu, dia ajar tentang rukun iman. Ya, jadi buaya tu wataknya jadi watak imam macam tu. Ya. Ataupun cikgu, ada seorang cikgu tu dia ajar tentang tonggak 12, ya, tonggak 12 untuk moral lah. Kan? So nanti dia ceritalah apa benda baik, kebaikan ini ni, apa tu tonggak 12. Tapi dia masih bercerita tentang Sang Kacil Buaya lah. Tapi dia akan inovasikan cerita Sang Kacil Buaya tu mengikut apa topik yang kita ajar. Jadi menarik kat sini, murid-murid kita dia rasa macam dia dah baca dah. Tapi bila dia baca, eh lain pula daripada apa yang dia baca. So dia akan rasa excited lah untuk dia nak baca. Jadi cikgu boleh gunakan ini sebagai satu set induksi dalam kelas lah. Jadi lain lah. Kan? Asyik berlakunya kadang kan. Boring tak? Cikgu tukarkan dalam bentuk macam ni. Suruh dia dia baca sendiri. So dia baca, oh okey rupanya ini yang cikgu nak ajar. Rupanya berkaitan dengan topik pecahan contohnya. Okey, so far macam mana, semua okey tak? Boleh tak? Okey kan? Yang lain, yang yang lain boleh follow tak? Setakat sekarang? Saya tengok sini ya. Cikgu Nik Fatin Farash Farafisha, okey ya? Boleh cikgu ya? Okey. Boleh, boleh, okey. Okey, cikgu Hajar Siti Hajar pun okey. Kalau tak faham cikgu tanya cikgu ya. Sebab saya akan cuba serendah yang boleh lah. Maksudnya bagi cikgu mudah untuk faham lah. Okey, seterusnya kita try yang ketujuh. Okey, yang ketujuh ni adalah kita boleh minta AI ni untuk bantu buatkan analisis SWOT. Okey, contoh macam ni. Ya, untuk pengetahuan semua, AI ni cikgu kena puji dia sikit. Dia ni pantang dipuji. Ya, jadi cikgu kena boleh gunakan prompt macam ni. Anda adalah AI yang bijak dan mahir. Tambahkan macam tu. Dia pantang dipuji. Ya. Bila cikgu puji, nanti dia akan dapatkan dengan lebih baik lah. Okey, jadi baru bila kita puji dia, barulah kita minta tolong dia. Okey, bantu saya sediakan analisis SWOT. Macam tu. Ya. Dalam ni saya minta dia jadikan dalam bentuk empat segi lah. Jadi cikgu boleh try prompt ni. Jadi tak dalam bentuk empat segi. Cuba try. Saya bagi 5 minit ya. Okey, pantang dipuji. itulah AI ni dia memang pantang ya. Dia tak dia kembang hidung ni bila dipuji kan. Cikgu kena puji dia lah kan. Dia baik, dia bagus. Ya, kalau cikgu marah dia nanti dia merajuk. Dia akan kata, maafkan saya, saya silap. Dia merajuk. Okey ya, seterusnya cikgu, kita try lagi. Nak biar sikit lagi. Okey, kita juga boleh minta AI untuk bina takwim. Ya. Contoh ni, ni dah nak kat ujung tahun ya, jadi tahun depan tu kita dah boleh masuk ujung tahun ni kita dah boleh minta AI ni untuk bantu kita rancang lah rancang takwim ya. Bukan sekadar takwim cikgu ya, cikgu boleh minta dia buat PSO ya. Kalau siapa yang buat plan operasi dan plan strategi ya, untuk panitia-panitia boleh gunakan AI ya. Macam saya sekarang baru pindah sekolah baru ya, sekolah imtias ya, dekat apa nama, dekat Banting. Sekolah tu, sekolah tu dia sekolah baru lah. Dia sekolah swasta. Dia baru convert kepada SABK. So saya tengok, oi banyak, banyak lah. Terutamanya bagian filing lah. Memang out lah, memang tak ada lah. So tu saya cakap kat dia orang. Antara benda yang pertama yang saya akan buat dengan dia orang adalah bengkit AI untuk nak buat filing. So file-file panitia tu, kita boleh buat semua generate by AI saja. So senang. Jadi kerja cikgu tak pening lah. Biasanya cikgu pening disebabkan oleh kita kerja-kerja pengkeranian tu terlalu banyak. Semua benda nak kena dokumentasi ya. Macam yang terbaru sekarang ni kena dokumentasikan
apa nama one page report. Tapi one page report tu cikgu boleh guna pakai AI je. So senang, kita generate by AI, tinggal masukkan gambar saja. So senang. Okey, ni untuk takwim. Okey, prompt takwim. Okey. Kemudian kita teruskan lagi. Okey, yang ni adalah skrip untuk dialog lah. Okey, jadi kita juga boleh minta AI untuk sediakan skrip dialog. Contohnya hari ni saya nak ajar murid-murid tentang bantuan, topik tentang bantuan kecemasan. Okey, jadi saya minta kat sini cipta skrip dialog antara tiga watak utama ya dalam subjek sains, iaitu bantuan kecemasan, topik di mana murid tu terkena renjatan elektrik dan dibantu oleh kawan-kawannya. Jadi bila saya gunakan prompt ni, dia akan buat dalam bentuk cerita. Jadi cerita tu, di skrip dialog tu kita boleh edarkan kepada tiga orang murid dan minta dia berlakon dalam kelas. Sebab kalau nak suruh murid buat skrip sendiri, saya rasa dua waktu pun tak cukup, tak siap-siap. Ya, jadi kita gunakan AI ni untuk cepatkan masa lah. Yang pentingnya kita nak dekat sini murid-murid faham ya apa yang kita nak belajar. Jadi dia akan berlakon lah. Murid tu berlakon. Tak perlu semua orang berlakon ya. Berlakon dia tiga orang je dah okey lah. Sebab it's induksi je. Okay. Dah try jadi tak? Untuk skrip dialog ni. Fas, macam mana Fas? Dapat tak Fas? Dapat Man. Dapat. Okay, cuba, so far boleh follow. Okay, cuba Fas tukarkan kepada subjek matematik tambahan. Cuba try. Okay, sekejap eh. Cuba try. Gunakan sama, cipta skrip dialog untuk tiga watak ni. Subjek matematik tambahan, tingkatan 4, topik apa bagi tahu. Itu bagi tahu situasi sikit. Lepas tu nanti dia akan buatkan cerita lah. Ya? Cerita tentang apa yang kita nak ajar tu lah. Okey, boleh dapat Fas? Okay, dapat. Okey, dapat eh? Dapat. Okey, nanti cuba bacakan sikit. Okey, yang saya dapat ni contohnya ada tiga watak, yang mana Aina pelajar yang ingin memahami konsep fungsi, Ravi teman Aina yang lebih mahir dalam matematik, kemudian cikgu, guru matematik mereka lah. Okey, Aina, dia macam dialog cik ada situasi, menggaru kepala. Cikgu Farah, Aina punya dialog, cikgu Farah, saya agak keliru dengan topik fungsi. Boleh tolong terangkan bagaimana kita boleh gunakan fungsi untuk mengira gaji pekerja yang ada allowance. Okey. Dia adalah situasi-situasi lain lagi. Topik dia tentang apa eh? Boleh bagi topik fungsi. Oh, topik tentang fungsi. I see. Fungsi bab satu bab dalam matematik tambahan lah. Okey, agak-agak berkaitan tak dengan skrip dialog tu dengan topik yang diajar? Berkaitan. Berkaitan kan? Contoh penyeraan pun ada dan sesuai dengan pernah keluar jugalah dalam soalan-soalan yang kita pernah jumpa. So lepas ni dah boleh gunakan prompt ni ya untuk kita nak mengajar dalam kelas lah. Memang syok lah ya. Sebab bila gunakan ChatGPT ni dia memang banyak membantulah bagi saya. Ya, banyak benda kita boleh gunakan AI saja untuk bantu. Okay, last dekat sini. Okay, kita juga boleh gunakan AI ni untuk bantu kita buat surat ya. Okay, bukan sekadar surat saja, dia boleh siap sediakan sekali dengan borang. Okay, contoh ya, contoh dekat sini. Okay, tolong baca prompt macam ni ya. Bantu saya untuk membuat surat dan borang kebenaran. Okay, cuba try. Bantu saya untuk buat surat dan borang. Cuba try tengok. So nanti dia akan bantu kita. Bukan sekadar surat. Dekat belakang surat tu dia siap ada sekali dengan borang kebenaran.
Okey. Dapat semua dah dapat surat eh? Okey, siapa yang dah dapat surat borang kebenaran tu? Okey, sekarang tambah prom bawah dia. Okey, tambah situ. Okey, bantu saya untuk membuat kertas kerja. Type situ. Maksudnya, kita bukan hanya minta surat dan borang, kita juga boleh minta dia buat kertas kerja. Boleh tambah macam ni. Bantu saya untuk buat kertas kerja dengan bajet sebanyak RM1,000. Ya. So nanti dia akan dalam bajet tu dia buat dalam 1,000 je lah lingkungan bajet kita. Dekat situ. Itu jadi best tu. Ya, kalau kita boleh detail macam saya tunjuk tadi ya, memula kan. Kalau kita lebih spesifik prompt kita tu, kita akan dapat dengan lebih baik lagi lah. Okay. Dapat tak? Kertas kerja dapat tak? Cikgu Saiful dapat tak kertas kerja? Dapat Cikgu Aman, dapat. Dapat eh? Senang ya. Kalau pakai ChatGPT ni dia semua benda terus dapat. Jadi mudahlah kerja kita, senang ya. Lepas ni apa-apa saja pakai ChatGPT je. Sayang saya tengok ramai cikgu muda terutamanya tak gunakan ChatGPT ya. Tak gunakan AI ni untuk pendidikan. Jadi bagi saya sangat rugilah sebab AI ni memang inilah masanya sekarang ya. Di mana kita boleh gunakan AI untuk bantu kehidupan harian kita. Sebenarnya bukan saja untuk mengajar tau. Ya, macam hari tu saya ajar cikgu tu dia nak buat dia pergi rumah kawan dia. Ya, yeah, kawan dia masak rendang. Ya. Yeah. Lepas tu dia nak tahu resepi rendang tu tapi dia segan nak tanya kat kawan dia. Ya, yeah. Jadi apa yang dia buat? Dia ambil gambar rendang tu, dia tanya terus ChatGPT resepi rahsia. So nanti ChatGPT dia akan pecahkan rahsia lah, dia akan bagi tahu apa benda apa dia punya tu kan. Lepas tu boleh tambahkan dekat situ terangkan dengan lebih terperinci ya. Kalau kita minta lebih terperinci dia akan percikan lagi. Contoh kalau nasi ayam tu sampai dia boleh beritahu macam mana cara nak buat sos nasi ayam tu ya, cara nak buat nasi tu macam mana ya. Kalau kita minta lagi terperinci lah, dia akan lagi detail lah sampai tahap macam itulah. Itu yang seronok ya dekat ChatGPT ni, banyak dah dibantu. Okey, kita dah tinggal sikit lagi. Saya terangkan yang terakhir dekat sini adalah bagaimana kita boleh gunakan model 5S, iaitu kita boleh gunakan ChatGPT ni dalam kita punya pengajaran. Okey, ramai yang saya tengok bila saya tanya yang dia hanya menggunakan ChatGPT ni di luar kelas. Saya kata kenapa you tak guna dalam kelas? Sangat rugi. Sebab ChatGPT ni bila kita guna dalam kelas is very powerful tau. Ya, yeah, memang sangat best, sangat menarik ya. Yeah. Jadi untuk gunakan dalam kelas, kita boleh gunakan model 5S ya. Apa S yang pertama tu? Okey, S yang pertama adalah sediakan. Masuk dekat sini, kita akan minta ChatGPT untuk sediakan RPH. Kita juga boleh minta ChatGPT untuk sediakan modul, sediakan soalan, sediakan PowerPoint. Semua benda tu kita buat sebelum. Sediakan ni maksudnya kita buat sebelum kelas ya. Kita dah sediakan dia punya, kita boleh minta dia sediakan modul ya, kita dah sediakan barang-barang, itu semua kita buat sebelum kelas. Okey. Itu S yang pertama, sediakan ya. S yang kedua adalah sampaikan. Okey, sampaikan ni maksudnya kita boleh minta ChatGPT ya untuk sampaikan konten yang kita nak ajar. Contohnya macam Cikgu Faz tadi dia nak ajar matematik tambahan. Jadi dia boleh minta ChatGPT tadi untuk buatkan slide PowerPoint untuk mengajar. Dan juga kita boleh mintakan ChatGPT ni untuk jawab soalan pelajar secara terus. Contohnya pelajar dia tak faham tentang topik sejarah. Ya? Yeah? Contohnya dia tak faham tentang apa nama sejarah. Sejarah contohnya sejarah apa nama Mesopotamia contohnya. Ya? Yeah? Jadi kita boleh terus tanyakan dekat ChatGPT. ChatGPT akan tolong jawabkan dekat situ. Ya? Yeah? Dia akan jadi lebih mudah lah. ChatGPT ni sebenarnya dia lebih ke macam kita search Google lah, kita search engine kan, kita pergi dekat Google kita search kan, tapi dia dapat lebih cepat lah. Kalau kita pergi kat Google, kita kena klik satu link tu, lambat. Kalau kita tanya dekat ChatGPT ni dia jadi lebih cepat. Contoh macam ni ya, saya tunjuk dekat cikgu. Okey, ni untuk sampaikan ya, contohnya kita nak ajar murid kita tentang contoh macam ni ya, jap. Okey. Okey, saya buat macam ni eh. Bantu saya untuk cari tiga video YouTube. Tiga video YouTube. Okey, tentang tajuk respirasi. Tiga video
Video terbaik. Video terbaik. Ni contohnya. Jadi biasanya kita search video ni dekat YouTube. Tapi sekarang ni kita boleh minta AI untuk bantu kita carikan untuk kita. Dia akan cari yang terbaik. Video yang terbaik. Contohnya kita just klik saja tonton di sini, dia akan terus buka video. Jadi kita bukan buka dekat YouTube untuk kita nak cari. Ya, kita buka link tu daripada ChatGPT. Jadi kita boleh minta arahan, kita boleh bagi arahan ChatGPT untuk contohnya kita nak cari video, kita nak belajar tentang jantung contohnya, tapi nak dalam bentuk animation. Kita boleh bagi tahu lah, contohnya kita nak video tu dalam panjangnya dalam 1 minit. Bagi tahu kat ChatGPT, nanti dia akan bagi kita ikut duration yang kita nak lah. So dia boleh kita lebih cepat lah. Tidak jauh! Okay. Sekejap, Cikgu Ibrahim kena silent sekejap. Okay, okay, itu yang kita tengok tadi lah ya. Okay. Okay, alright. Okay, ini kita panggil sebagai sampaikan lah ya. Ataupun juga kita boleh buat satu demonstrasi ya. Teori yang kita gunakan dalam keadaan praktikal. Cikgu Ibrahim kena silent rasanya ni. Dah, okay dah. Terima kasih eh. Okay, kemudian S yang ketiga adalah siasat. Okay, maksudnya pelajar tu dia boleh gunakan ChatGPT ni untuk meneroka lebih dalam. Contohnya hari ni dia belajar topik dia mikroorganisma. Jadi dia nak tahu lebih lanjut apa tu mikroorganisma, macam mana bentuk mikroorganisma, apakah organisma yang baik semua. Jadi dia boleh siasat benda tu dengan menggunakan ChatGPT. Tak semestinya konten, contohnya eksperimen. Eksperimen pun kita boleh siasat dengan menggunakan ChatGPT. Kita boleh tanya ChatGPT. Maksudnya kita bagi ChatGPT ni sebagai pembantu guru. Siapa yang tak faham, pergi ke komputer terus tanya saja ChatGPT. Nanti murid-murid yang belakang pun boleh nampak juga. Ya, boleh belajar. Okey, dan paling best untuk ChatGPT ni, ini yang biasa bila saya cerita ramai orang, bila dia kata bila guna ChatGPT ni, pemikiran kritikal murid tu dia akan jadi lebih rendah. Kebanyakan bila saya tanya semua dia akan jawab macam tu. Tapi bila saya tanya balik, adakah cikgu mengajar cikgu murid-murid menggunakan ChatGPT dengan betul? Ya, semua kata tak. Ya, sebab tu bagi saya, kita ni peranan kita sebagai guru, kita kena ajar anak murid kita menggunakan penama teknologi yang ada dengan baik. Contoh macam ni. Okey, kita ada satu kereta, kan? Kalau kita pandu kereta tu dengan baik, dia akan jadi baik. Kalau kita pandu kereta dengan tak cermat, dia akan langgar orang lah. Atau macam pisau lah. Kalau kita guna pisau dengan baik, kita potong bawang contohnya. Kan? Tapi kalau kita tak gunakan dengan baik, kita cucuk orang, orang tu mati. Dia macam itulah. Bergantung pada niat kita. Ya. Jadi kat sini, sebenarnya bagi saya, pemikiran kritikal murid ni, dia akan jadi lebih tinggi bila dia gunakan ChatGPT. Kenapa? Sebab knowledge dia lagi banyak. Contoh macam ni. Antara benda yang cikgu boleh gunakan adalah, cikgu bukan terus minta murid tu terus dapat jawapan terus. Tak, salah. Ya. Contoh macam ni, cikgu bahasa Melayu. Okay, cikgu bahasa Melayu, bila cikgu mengajar murid untuk membuat karangan, cikgu akan minta dia buat rangka. Jadi rangka karangan tu, cikgu boleh gunakan ChatGPT untuk buat rangka. Contohnya kumpulan satu, minta ChatGPT buat rangka untuk dia punya apa nama, untuk tajuk, untuk sorry, untuk dia punya permulaan dia lah. Yeah. Okay, yang kedua buat isi satu, isi dua, tiga, kemudian buat refleksi yang macam tu. Okay. Jadi nanti murid tu daripada rangka tu, dia akan secara kumpulan dia akan cubalah untuk buat rangka, untuk buat dia punya pengenalan isi apa semua tu. Bila dah habis tu nanti kita boleh menggunakan ChatGPT ni untuk kembangkan lagi idea. Cikgu tangkap gambar, tanya ChatGPT, minta dia kembangkan lagi idea. Nanti ChatGPT dia akan kembangkan lagi idea-idea murid tu. Dekat situlah kemahiran berfikir dia akan jadi lebih luas sebab dia banyak baca. Kenapa murid-murid kita ni pemikiran kritikal dia tak berapa nak kritikal sangat? Sebab dia kurang membaca. Yang bila kurang baca, kurang knowledge, jadi dia tak boleh nak berfikir. Jadi dengan adanya ChatGPT, kemahiran berfikir dia akan jadi lebih luas. Sebabkan dia akan berfikir. Sepatutnya macam itu. Okey ya. Kemudian sintesis. Yang keempat lah sintesis. Sintesis ni bermaksud
kesimpulan. Jadi kita boleh gunakan ChatGPT ni untuk simpulkan apa yang kita belajar hari ini. Dan dekat akhir sekali kita terus minta dia buat projek, projek based learning. Contohnya untuk sains lah . Okey, sains contohnya saya ajar murid-murid saya contohnya tentang rangka contohnya. Okey, jadi kat situ kita boleh minta dia buat projek lah. Jadi dia saya bagi tahulah ChatGPT dengan menggunakan bahan-bahan terbuang, okey, minta dia buat rangka contohnya. Jadi murid-murid dia akan buatlah, dia akan buat projek lah berdasarkan kepada apa nama arahan yang kita bagi tu, arahan projek lah. Contohnya kita nak buat tentang water cycle contohnya. Jadi kita boleh gunakan apa nama ChatGPT ni untuk buat water cycle, untuk kita bagi bahan-bahan dia ataupun kita bagi contohnya, dia tak semestinya, dia tak semestinya project based learning ni dia buat projek yang tu, dia juga projek ni boleh juga dalam bentuk gambar pun boleh. Kita guna AI, generate guna AI untuk hasilkan gambar pun boleh juga. Yang pentingnya nanti dalam kelas dia boleh terangkan semula. Okay. Dan yang terakhir sebenarnya adalah simpan. Simpan ni maksud dia apa saja yang kita buat dekat ChatGPT sebenarnya dia akan simpan dan kita boleh share dengan murid. Cara dia, saya ajar cikgu . Okay, cikgu buka balik ChatGPT. Okay, buka ChatGPT. Okay, dekat ChatGPT, cikgu pergi ke apa nama history cikgu, pilih mana-mana history pun boleh. Okay, klik tiga titik belah kanan atas. Tengok kanan atas ada tiga titik. Okay, klik pada share. Klik pada share. Lepas tu cikgu klik share link. Jadi link ni cikgu boleh share guna Google Classroom, cikgu boleh share guna WhatsApp, cikgu boleh share guna Telegram. Terpulang pada cikgu lah. Ya, yang mana cikgu rasa senang lah dengan murid cikgu. Jadi cikgu punya nota, cikgu punya apa latihan, ya, atau apa saja yang cikgu bincang dengan murid-murid, cikgu boleh share nota tu dengan murid. Share dengan dia. Cikgu, contohnya cikgu cari bahan tentang topik apa cikgu nak ajar. Cikgu rasa, oh okay, ni bagus ni untuk saya nak share dengan murid-murid ni. Lepas tu cikgu share je link. Nanti murid, dia klik saja, dia boleh tengok apa yang cikgu tanya dengan ChatGPT tu. Dia boleh tengok balik. Jadi cikgu tak perlu latent kepada bentuk PowerPoint ke apa, tak payah. Just bagi ni je sebagai nota. Benda ni actually dah cukup dah untuk nota sebab kita nak baca je. Okay, so far dekat sini semua faham tak? Okay tak boleh ikut . Okay, alhamdulillah . Okay, so far semua so good lah. Semua boleh faham lah dengan baik lah, alhamdulillah. Dia yang penting ni sekarang ni kita faham lah . Kita faham bagaimana menggunakan AI . AI ni membantu kita dari segi PDP, membantu kita dari segi pengurusan, membantu kita dalam semua benda lah yang kita nak, semua benda kita boleh tanya AI dan kita boleh minta AI untuk bantu kita. Okay. Saya tambah sikit lagi sebab kita ada masa sedikit lagi. Okay, saya nak ajar cikgu-cikgu . Untuk buat kita boleh juga gunakan AI untuk kita nak bagi sama ada buat projek ataupun kita nak minta murid-murid kita menyanyi dalam kelas . Okay, untuk kalau kita nak contoh kita nak nyanyilah dalam kelas kita . Okay, cikgu-cikgu boleh pergi ke Suno AI . Pergi ke suno.com . Suno.com. Okay, suno.com ni. Okay, dekat suno.com ni. Okay, dekat suno.com. Okay, kita boleh create lah . Okay, dekat suno.com ni kita boleh create . Saya masukkan saya punya ni dulu. Okay, sekejap. Suno AI ni dia boleh bantu kita boleh mengajar anak murid kita sambil menyanyi lagu. Macam tu. Contohnya saya nak ajar anak murid saya tentang water cycle. Contohnya lah. Okey, jadi kat sini bila kita dah type sini water cycle ataupun dia boleh, nampak tak? Dia boleh 200 patah perkataan. Kita juga boleh tambah lagi apa-apa benda yang kita ajar tu, kita boleh tambah. Kemudian dia lagi detail lagi baik sebab bila kita tulis apa yang kita tulis tu dia akan jadikan sebagai lagu.
ya. Kalau tak dia akan jadi umum saja. Okey, bila dah siap dekat sini, ya, kita tekan saja create dekat sini, automatik AI apa yang dia akan bantu kita, dia akan hasilkan video, sorry, dia akan hasilkan lagu, ya. Lagu dia ada dua. Satu dia akan hasilkan dalam bentuk audio dan satu lagi dia akan hasilkan dalam bentuk lirik, dia hasilkan dalam bentuk video yang ada lirik, lirik lagu. Contoh macam ni, ya. Ini contoh dia hasilkan lagu, ya. Belah kanan ni dia ada dia punya ni tau. Kanan ni adalah dia punya lirik dia. Ya. Dia akan bagi dua lagu. Kalau rasa atas ni tak best, cikgu boleh tekan yang bawah ni lah. Dan lagu dia punya music memang best lah. Okay. Jadi daripada sini kita boleh nyanyi bersama-sama dengan murid kita dalam kelas. Jadi kelas kita tu jadi lebih best lah. Lepas ni nak jadi komposer lagu lebih senang. Siapa sekolah yang tak ada lagu, boleh guna Sunuk AI ni untuk generate lagu. Ya, cikgu boleh klik link, ya. Link yang saya bagi tu adalah link yang kita generate lah. Saya generate lagu dengan ni lah, guna AI. Boleh klik tu boleh dengar lah. Ataupun kita boleh buat aktiviti hari ni. Okay, hari ni kita nak semua murid-murid hasilkan lagu sendiri. Kita ajar dia. Okay, hari ni guna Sunuk AI, kita ajar. Lepas tu nanti kita minta dia nyanyi dalam kelas. Nyanyi kat depan kelas. Boleh buat dengan kumpulan, secara berkumpulan, ataupun suruh dia nyanyi sorang-sorang. Tapi suruh nyanyi sorang kadang dia malas, dia malu. Tak apa, kita nyanyi sama-sama dengan kumpulan. Pun boleh juga, ya. Okay, saya bagi 5 minit, ya. Semua try buat. Nanti share link dekat sini, ya. Share link. Siapa yang dah siap nanti, pergi kepada tadi. Mana Sunuk AI tadi? Ya, ya. Okay, dekat sini tadi kan? Sunuk tadi kan? Pergi dekat lagu tadi, lagu kita. Tekan ni, copy song link. Nanti hantarkan dekat mesej dekat Google Meet lah. Copy paste dekat situ. Siapa yang dah siap boleh copy paste lah. Dia lagi detail, kita masuk prompt tu, okay. Dia akan, dia punya lirik tu dia akan ikut lirik yang kita nak lah. Sebab tu kita kena, kalau boleh bagi detail lah, copy, boleh copy paste nota pun boleh. Tapi jangan terlalu banyak, dia nak tajuk-tajuk je. Nanti dia akan hasilkan sendirilah. Okay, so far semua macam mana semua? Okay ke tak okay ke? Tolong bagi feedback, eh. Saya sebenarnya saya suka bersemuka dia, kalau online ni kadang susah, kita tak nampak, eh. So macam mana semua? Okay. Alhamdulillah, ya, terbaik. Alhamdulillah, syukur. Terima kasih semua, ya. Saya doakan semua dapat ilmu yang berguna lah. Ya, untuk hari ini dan boleh gunakan dalam kelas masing-masing lah. Okay, sekarang ni saya nak jemput semua untuk join group. Saya nak buat group, satu group lah. Nanti saya nak share saya punya PowerPoint. Cikgu nak tak PowerPoint yang saya bagi ni? Saya buat ni. Nanti cikgu boleh buat ladap dekat sekolah lah. Okay, nak, ya? Okay, jap. Saya tengah create jap, ya? Tengah create group jap. Okay. Sekejap, ya. AI, PPT, Open. Sekejap. Nak kena buang sebab saya dah banyak group dah. Sekejap. Kena buang satu group jap. Ish,
Sekejap ya, saya tengah cari mana grup lain ya. Ya. Ah, mesej PPD, mesej apa ni? Ya. Saya check balik ya. Boleh. Tak ada masalah. Kalau nak share link saya tak ada isu bagian benda ni orang lain tak boleh guna ke, tak apa. Saya okey je. kalau nak share dengan kawan-kawan boleh share je. Jadi kita dapat ilmu sesamalah. Sekejap ya. Ya, saya create. Saya bagi link kat sini lah eh sebab saya tak boleh nak create lah. Saya copy link. Ya, okey jap. Saya bagi link dekat sini. But group saya dah penuh lah. Okey, cikgu tolong klik link dekat sini cikgu eh. Dekat group ni. Dekat apa kita panggil ni? Dekat Google Meet ni, cikgu pergi Google Meet ni, cikgu klik je link Telegram tu. Cikgu masuk dalam group tu. Ya, yeah, nanti saya akan forwardkan PowerPoint, bahan-bahan lain semua saya share dengan cikgu nanti. Ya. Yeah? Klik je link dekat situ. Okey, untuk pengetahuan semua juga, okey, saya kat mana ya? Ya. Okey, untuk pengetahuan semua juga, okey, saya adalah seorang penulis lah, penulis buku. Saya rasa kalau dekat Malaysia ni saya seorang je yang buat buku bukan e-book lah, saya buat buku betul. Ya, yang dalam bentuk hard copy lah, ya, yeah, khas untuk Siri Mahir AI Generative menggunakan Prompt Engineering Framework. Dan juga buku ni memang sangat berguna lah. Ya, kalau cikgu nak belajar lebih lanjut, cikgu beli je buku ni. Okey, buku ni cikgu boleh dapatkan, nanti saya bagi link eh. Saya bagi link dekat Shopee. Cikgu boleh beli kat Shopee. Ataupun kalau siapa nak beli secara berkumpulan, ramai-ramai. Contohnya satu sekolah cikgu nak beli ramai-ramai kan. Saya boleh bagi cikgu harga lebih kurang dalam 20. Tapi kena 30 ke atas lah. Kalau 30 ke atas, saya bagi cikgu free post dengan harga, kalau ikutkan harga dia RM29.90. Tapi saya boleh bagi cikgu RM20. Discount RM10 lah. Ya, yeah, satu buku. So jimat lah. Kalau cikgu beli bulk order lah ramai-ramai. Kalau cikgu beli 10 ke atas, saya bagi RM25. Sekali dengan free post ya. Yeah. Kalau siapa nak, buku ni baru siap je. Baru siap. Hari tu, bulan hari apa ya? Hari Selasa ke? Hari Selasa tak silap. Baru siap. Buku ni pre-order hari tu saya dapat dalam nak dekat 5,000. 4,000 lebih, dekat 5,000 orang lah yang dah beli. Saya print tak banyak, saya print dalam 10,000 je. Kita dah jual dalam 4,800 macam tu lah, lebih kurang ya. So kalau ada sesiapa yang nak order buku ni, bagi tahu saya lah. Nanti PM saya, boleh PM tepi lah ya. Saya akan tolong postkan tu cikgu lah. Cikgu dapatkan tempahan sekolah dulu ya, secara bulk order. So nanti saya akan, oh baru sampai tadi ya. Kalau cikgu beli dekat Shopee, harga dia tak ada diskaun ya. Kat Shopee pre-order, betul. Sebab stok habis, saya tengah tunggu stok lagi. Nanti kejap lagi kilang akan hantar, minggu depan akan hantar. Tak apa, cikgu boleh pre-order. Siapa nak beli sorang-sorang, cikgu boleh beli kat Shopee je lah. Tapi harga mahal sikit lah. Tapi kalau cikgu kumpul order sekolah ataupun cikgu kumpul order PPD, so kita boleh bagi harga lebih murah lah untuk cikgu ya. Kalau lebih daripada 30 buku, saya bagi RM20 saja, siap dengan free post ya. Beli masa buka, ya betul, masa tu saya buka pre-order. Itulah, ramai jugalah, alhamdulillah lah, rezeki lah ya, ramai yang nak belajar tentang AI eh.
Okey, jap saya nak check dulu dalam grup cikgu dah masuk belum? Kalau dah masuk saya nak hantar dia punya ni. Saya nak hantar dia punya okey dah 54 orang. Kita ada 100 oh ramai lagi tak masuk ni eh. Okey, yang belum masuk nanti tolong masuk cepat eh sebab saya nak tutup eh. Nanti kalau saya dah tutup cikgu dah tak dapat PowerPoint. Minta cikgu masuk cepatlah. Ya ya. Saya forward sekarang eh. Saya forward PowerPoint jap. Jap. Mana PowerPoint ni eh? Okey dah. Alright. Okey. So saya dah hantar dekat cikgu lah eh. Link Shopee pun saya dah letak. 50. Saya dah ada bagi cikgu. Sekali dengan dekat sini kita ada 50 idea PDPC eh. 50 idea jap. Saya forward dekat cikgu jap. Saya ada buat itu 50 idea bagaimana cikgu boleh gunakan AI generatif ni untuk pendidikan. Memang best lah. Sekejap, saya forward dekat cikgu sekali eh. 50 idea ni. Nanti saya forward lagi. Ada banyak lagi eh. Ada banyak lagi dia punya. Dia punya ni lagi. Sekejap. Mana dia punya ni eh. Idea. Haa ni. Masa betul lah ni. Haa sekejap. Saya forward dekat cikgu sekejap. Cikgu dia rompin. Okay. Saya dah bagi kat cikgu 50 idea PDPC kreatif guna AI. Ini saya bagi free kat cikgu je, e-book. Ya. Okay, untuk buku AI siri AI guru ni, kalau siapa nak dapat boleh PM saya kalau nak buat order ataupun kalau rasa-rasa nak untuk sendiri je, cikgu klik kat Shopee je ya. Cuma pre-order lah, pre-order tak apa, jangan risau. Minggu depan akan sampai. Minggu depan stok sampai kita terus hantar lah. Alright, okay, saya rasa itu saja untuk sesi perkongsian. So saya pulangkan kepada cikgu Saiful semula. Terima kasih juga Saiful eh. Terima kasih juga Aman. Kita serah kembali kepada pengacara majlis. Okey, baiklah. Okey, jadi terima kasih diucapkan kepada ceramah kita hari ini, Cik Abdul Rahman bin Ali Basha, atas penyampaian ceramah yang penuh bermakna sebentar tadi. Okay, jadi semoga input yang dikongsikan dapat memantapkan lagi penguasaan PDPC dalam kalangan guru-guru menerusi pengaplikasian AI dalam merancang aktiviti murid di dalam bilik darjah. Okay. Jadi hadirin yang dihormati sekalian, bengkel kita telah tiba di penghujungnya. Jadi saya mewakili pihak majlis ingin merekamkan ucapan jutaan terima kasih sekali lagi kepada ceramah kita hari ini, Cik Abdul Rahman bin Ali Basha. Dan terima kasih dan tahniah juga kepada semua guru yang terlibat dalam merealisasikan bengkel Imperdetail kita pada petang ini. Jadi jom kita ambil gambar ramai-ramai. Ada permintaan untuk kita ambil gambar ramai-ramai. Jom kita kamera ya. Kita akhiri bengkel kita petang ni. Okay. Boleh sama-sama cikgu-cikgu yang berkelapangan lah untuk kita buka kamera. Jom-jom semua. Bukan senang nak gambar selfie ramai-ramai. Oh ada yang dalam kereta kesian cikgu. Terima kasih cikgu eh. Nanti siapa yang tak dapat ni nanti boleh ulang balik, boleh tengok balik lah eh. Tak ada pun ke saya. Oh cikgu. Okay so siapa nak ambil gambar ni? Cikgu Saiful boleh? Okay, satu, dua, senyum. Satu, dua, tiga. Okay, buat good. Okay. Lagi sekali, lagi satu. Sekejap. Lagi sekali. Okay, senyum, elok-elok, betulkan rambut dan apa semua. Okay, cikgu buat betul C tu. Satu. Cikgu C macam ni. Dekat pipi cikgu. Kat pipi cikgu. Gitu cikgu. Satu, kat pipi. Satu, dua, tiga. Okay, terima kasih banyak cikgu Aman. Terima kasih banyak. Alright, okay semua. Jumpa lagi. Ya. Ada apa-apa cikgu nak tanya apa-apa boleh PM saya ya. Okay, terima kasih cikgu Aman. Salam. Terima kasih semua cikgu. Terima kasih cikgu Raffi. Terima kasih semua.
Alright, jumpa lagi semua. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bercuti semua. Hati-hati bagi yang memandu.